Saya tulis je lah, saya just beritahu siapa yang akan join ini, yang based on pendaftaran ini 32%, iaitu seramai 426 orang adalah guru pendidikan khas. So ramai guru pendidikan khas yang join pada hari ini. Kemudian kita ada ibu bapa 353 orang, OT ahli terapi cara kerja, okey, seramai 286 orang. Lepas tu yang lain-lain tu ada PPM, ada 141 orang. Kemudian kita ada guru prasekolah. Okey, kita ada guru, mungkin guru biasa lah ni. Dan kita ada pegawai pengurusan pendidikan 16 orang, okey. Dan lain-lain. Lain-lain ni 31 orang. Saya tak tahu lain-lain tu apa. Okey, harap-harapnya mendapat manfaat daripada sharing kita pada hari ini. Okey. Jadi kita teruskan perkongsian. Okey, untuk objektif saya, perkongsian saya pada hari ini ada 6 bahagian. So bahagian yang pertama saya akan cerita sedikit berkaitan dengan handwriting without tears. Bahagian kedua berkaitan dengan kemahiran tulisan tangan. Kemudian bahagian ketiga berkaitan dengan handwriting readiness. Okay, pada bahagian keempat, lima, enam, yang ini yang saya akan tunjuk hands on. Saya akan tunjuk bagaimana kita nak ajar strategi murid prasekolah, strategi untuk ajar huruf besar dan strategi untuk ajar huruf kecil, menulis huruf kecil. So ini adalah 6 bahagian yang saya akan fokuskan pada hari inilah. So maybe akan ambil masa dalam mungkin dalam 1 jam ke 1 jam suku ataupun 1 jam setengah macam tu. So saya harap by pukul 12 kita dah habislah. Okay. Alright. So kita pergi terus kepada bahagian pertama. Bahagian pertama adalah berkaitan dengan handwriting without tears. So saya akan ceritakan sedikit berkenaan background dia. Apa bahan-bahan yang digunakan dalam program ini, teknik-teknik mengajar untuk tulisan tangan dan aktiviti body awareness. Okay, alright. So kita pergi tengok apa pengenalan. Okay, untuk pengenalan, actually handwriting with learning without tears ini bermula pada tahun 1977 oleh seorang ahli terapi cara kerja bernama Jen Olsen, sebab dia nak ajar anak dia untuk kemahiran tulisan tangan sebab anak dia ada masalah dalam kemahiran tulisan tangan, handwriting. So dia dah mengasaskan Handwriting Without Tears program ini sejak itu. Dan pada tahun 2018, program ini telah rebranding semula kepada Learning Without Tears. Sebelum ni Handwriting Without Tears, lepas tu sekarang dikenali sebagai Learning Without Tears dengan 3 program utama. So 3 program utama ni ialah Get Set for School, yang ini untuk pre-writing, readiness, semua tu. So ini program yang pertama. Program yang kedua adalah Handwriting Without Tears. Handwriting Without Tears ini yang betul-betul focus on handwriting. Yang ini yang course yang workshop yang saya ambil untuk level 1 handwriting certified. Dan yang ketiga adalah Keyboarding Without Tears, iaitu dia lebih kepada computer based program sebab zaman sekarang ni banyak anak-anak yang kena guna komputer kan. So nak kena pantas jugalah dia ada skill-skill dia. So diorang dah upgrade kepada keyboarding without tears juga. So ada 3 program yang utama. Kemudian material. Okay, saya nak tunjuk material-material yang digunakan lah ya. Okay, nanti kita akan go one by one. So it's material yang digunakan dalam learning without tears ini lebih kepada multi-sensory. Dia macam, dia tak buat nama pun macam handwriting tapi dia fokus sangat on tulis atas kertas, buku semua tu. Dia banyak bahan-bahan lain juga. Okay, so kita pergi go one by one. Okay, so material yang pertama adalah The Madman. Okay, so ini adalah The Madman. Okay, The Madman ini ada yang macam inilah, yang kayu-kayu ini. Okay, boleh nampak kan kayu-kayu semua ni. Okay, saya harap tidak boleh nampak kan. Okay, kemudian kita ada, okay, material yang ini building capital letters. Okay, yang untuk building capital letters ini, dia menggunakan kayu-kayu yang dalam The Madman ini. Okay, tetapi dia ada guide dengan flashcard ataupun flashcard ni kita boleh print out daripada dia punya website. Okay, tapi cuma yang boleh akses kepada dia punya website dapat materials ni kepada sesiapa yang melanggan ataupun ambil kursus dengan dia. Kalau tak memang kena belilah disebabkan saya ambil kursus dengan dia. So all the material saya dapat secara percuma. Tak semua, ada limited lah tapi boleh download daripada dia punya website juga. Okay, so ini building capital letters. Kemudian okay, dia ada yang ini roll a dove letters. Yang ini dia macam dough, okay, yang kita boleh roll kan, dan dia ada bagi card untuk kita letak untuk ikut huruf-huruf tu.
Kemudian stem and see screen. Okey, untuk stem and see screen ni biasanya boleh, biasanya kita pun dekat Malaysia ada kan, macam magnet tu. So kita letak tu, kita stemkan dia, so magnet tu akan keluar dekat dalam screen tu dan boleh tunjuk, oh inilah huruf yang kita dah tulis tadi. So ini adalah stem and see screen. Seterusnya slate and chalkboard. Okey, yang ni yang saya akan banyak guna pada hari ini. Okey, slate and chalk. So ini saya akan banyak tunjukkan demo lah pada hari ini bagaimana nak ajar dekat bahagian 4, 5, 6 tak lagi. Okay, so ini slate and chalkboard untuk material. Kemudian kita ada, okay, kita ada, saya akan tunjukkan satu persatu. Kita ada board, double line board. Okay, ini adalah double line board. Okay, double line board ini saya akan tunjukkan dia sesuai untuk ajar huruf kecil. Ya, yeah, okay. So nanti saya akan go further lah. So ini ada double line board dengan guna dengan kapur. Kemudian kita ada crayon. Okay, flip crayon. Okay, flip crayon ni kecil je. Okay, sebab dalam Learning Without Tears, dia menggunakan satu term ni. Little pencil, little crayon for little hands. So kecil je sesuai dengan tangan anak-anak. Dan dia buat secara flip, iaitu flip ni tahu kan, dia macam sebelah sini pun ada, sebelah sini pun ada dia punya mata dia. Dia adalah untuk kalau yang occupational therapist, kita untuk in hand manipulation, dia boleh flip. So kalau macam tangan besar macam saya ni macam nampak kecil lah kan. Tapi kalau untuk kanak-kanak memang sesuai untuk, sebab kita nak buat dia untuk tripod grip. Kemudian kita ada pencil, little pencil for little hands. Okay, untuk pencil dia, dia ambil pencil yang kecil je. Okay, dia tak ada pensel yang besar. Dia avoid using jumbo pensel yang besar-besar, yang gemuk-gemuk tu. Dia tak nak guna itu untuk kanak-kanak bawah umur 6 tahun. Kemudian dia tak ada guna pensel grip yang yang dia boleh beli tu untuk bawah 6 tahun. Nanti saya akan explain further berkaitan dengan alat-alat bantuan pemegang pensel ini. So ini dalam program dia, dia ada syarat-syarat bagaimana untuk kita gunakan adaptive pencil grips. Ya, okay. So dalam yang Learning Without Tears, dia tak guna fat pencil dia panggil, ataupun pencil yang jumbo size. And then dia tak guna pensel yang panjang, dia guna pensel kecil. Tapi kalau kita, pensel kita yang biasa tu kan, yang panjang tu, kita dah asal-asal banyak tu, dah jadi pendek, so boleh gunalah untuk anak-anak kita. So ini semua adalah material. Okay, kita pergi kepada teknik mengajar yang dicadangkan dalam Learning Without Tears. Okay, teknik mengajar dia ada tiga. Guna material, multi-sensory material, kemudian kena ada demonstration by teacher, by parents, by therapist, pembantu, anyone, tapi kena ada demonstration. Kalau tak ada demonstration, it is not a learning process. Yeah. Kemudian student workbook. Okay, untuk student workbook, saya akan tunjuklah. Okay, so kita pergi kepada multi-sensory material. So, ini adalah multi-sensory material. Saya dah tunjukkan tadi material-material kan. So, kalau ibu bapa, guru tak boleh nak beli program ni, boleh je kita ambil idea and then kita boleh adapt dengan apa yang kita ada dekat sekolah, dekat rumah, untuk kita ajar anak murid kita, anak-anak kita untuk multi-sensory material ini. So okay, untuk multi-sensory material boleh adapt bahan-bahan yang diorang ada ni ya. Kemudian teacher demonstrate, memang kena ada teacher, kena ada cikgu, kena ada parent, kena ada PPM, kena ada therapist yang untuk bantu. Okay. So ini teknik yang kedua, strategi dia. Yang ketiga adalah student workbook. Okay. Dalam Learning Without Tears, dia guna banyak juga student workbook, macam yang saya program yang saya pergi ni. Okay, ini adalah my first school book. So dalam dia memang ada program buku-buku macam cara nak mengajar lah. Yeah. Cara nak mengajar ni. Okay, so dia memang ada student workbook. Dia ikut umur. Yang ini untuk preschool, kemudian untuk, yang ini untuk first grade. Yeah, first grade dia ada dalam, dia ada dia punya pemeringkatan dia. So buku ni nak guna untuk umur berapa? Buku ni nak guna untuk umur berapa? Untuk special needs, sebab ramai guru pendidikan khas kita yang dengar ni kan. Untuk special needs, kita tak perlu ikut umur biological dia. Kita ikut umur developmental grade. Maksudnya developmental punya umur. Maksudnya katakanlah dia tu umur 8 tahun, tapi level development dia tu macam umur 6 tahun. So kita gunalah buku yang untuk 6 tahun. Kita ikut level
development. Jangan ikut umur biological sebab untuk special needs dia punya condition dia berbeza daripada kanak-kanak typical. In fact, dalam learning without tears untuk anak-anak typical pun kalau level dia tu bawah sikit daripada umur dia, kita kena guna, kita kena ikut developmental grade dia, developmental age dia, bukan biological age. Faham ya kat sini? Okay, so tiga teknik mengajar mesti ada bahan-bahan. Okay, dan kedua mesti ada demonstration, dan ketiga ada workbook. So yang itulah. So workbook kalau tak nak beli yang learning without tears, it's okay. Boleh kita adapt daripada yang dalam negara yang kita ada. So memang kalau saya tengok pun dekat dalam Shopee ke, dekat kedai-kedai buku yang online, banyak buku-buku berkaitan dengan writing, handwriting. So boleh guna, boleh adapt ya, tak ada masalah. Okay, so kita pergi kepada body awareness activity with the madman. So saya akan tunjukkanlah. Okay, kita tengok body awareness dalam yang ini. Okay, ini adalah kita panggil wood pieces ni yang saya dapat ni. Okay, untuk ajar handwriting. Okay, so kita akan ajar big line. Okay, so kayu-kayu ni dia sediakan ada 6. Okay, dalam boleh sediakan sendiri kalau macam ada cikgu-cikgu yang kreatif, ibu bapa yang kreatif, kayu-kayu pelet yang dalam Shopee dijual tu, so boleh ubah suai, jadikan yang macam ini, macam dia punya lebar ni macam 1.5 inci, yang ini dalam 30 cm, saya rasa dalam 20 cm macam tu. Big line, and then kita ada little line. Okay, little line yang garisan kecil, dan kita ada big curve, okay, big curve dan small curve, a little curve, okay. So yang ini dia sediakan setiap satu curve ni ada 6. So 6, so kita boleh form banyak huruf-huruf tu dalam pada masa yang sama. Okay, untuk peringatan yang untuk yang madman ini, untuk kayu-kayu macam ni, dia hanya boleh gunakan untuk huruf besar sahaja. Untuk huruf kecil lain, dia punya huruf kecil teknik dia lain ya. Okay, so ini adalah untuk material untuk huruf besar. So kalau kayu-kayu ni kita kena pegang lah. So multisensory, so body awareness. Macam kadang-kadang kita ajar body awareness ni macam big line put on your left, big line put on your right. So kita ajar dia left, right, bottom, top to bottom. Sebab dalam handwriting kita akan ajar arah-arah tersebut. Sebab kita nak ajar menulis huruf, letter formation. So kita kena ajar body awareness supaya anak-anak ni tahu, okay, kat mana kiri, kat mana kanan, atas, bawah. So ini adalah sangat penting. So cara nak ajar tu kita kena guna props lah. Props ni kita boleh guna benda ni. Okay, alright. So ini adalah body awareness activity. So habislah bahagian yang pertama, kita harap dapat fahamlah keseluruhan konsep untuk learning without tears ini bagaimana. Okay, kita pergi kepada bahagian yang kedua. Bahagian ni dah mula penting. Okay, semua bahagian yang saya dah susun sangat penting dan ada flow dah. So kena ikut ya. So bahagian kedua, kemahiran tulisan tangan. So kita kena tengok kemahiran tulisan tangan ni macam mana ya. Okay, untuk kemahiran tulisan tangan, saya akan pergi kepada masalah utama dalam kemahiran tulisan tangan supaya ibu ayah, cikgu, terapis faham masalah-masalah tersebut, dan daripada masalah tu kita boleh ambil intervention ya. Kemudian 8 komponen dalam kemahiran tulisan tangan, yang ini pun sangat penting untuk tahu. Dan kita akan tengok sampel-sampel tulisan tangan. Okey. Jadi kita pergi kepada masalah utama dia. Okey, masalah utama yang di addresskan dalam learning without tears yang paling banyak sekali ada 4 ni je. Tapi sebenarnya banyak lagi lah. Yang 4 ni yang paling utama. Okay, saya kalau nak listkan memang banyak lah, tapi saya address sebab dalam learning without tears dia addresskan 4 isu ini. Okay, yang pertama sekali awkward pencil grip. Okay, cara pegang pencil tu sangat awkward, kadang-kadang tu terlalu menekan, kadang-kadang macam light sangat, kadang-kadang pegang pencil macam gini, macam fisted grip, kadang-kadang pegang pencil macam macam ini, macam-macam gaya pegang pensel ini ya. So awkward pencil grip tu menyumbang kepada masalah kepada tulisan tangan ya, salah satu daripada masalah dia. Kemudian yang kedua adalah reversal. Okay, bila tulis reverse, ini yang macam mirror image lah. Okay, yang macam orang kata tulis terbalik. Yang ini kadang-kadang ramailah parents yang risau sebenarnya. Oh, anak saya tulis terbalik, adakah dia disleksia? So banyaklah isu-isu yang macam itu. Okay, so sebenarnya untuk isu reversal ini sebenarnya isu common ya, anak-anak yang baru mengenal huruf, mengenal numbers, biasanya memang dia akan
tulis terbalik pada awal mulanya sebab dia nampak seakan-akan sama. Okay, so it's okay untuk reversal pada umur bawah, dalam even kita terima lagi lah umur 7 tahun kan, untuk reversal sedikit-sikit tu. Tapi benda ni kita perlu ada intervention. So reversal tu adalah antara masalah utama juga. And then starting at the bottom. Okay, contoh kita buat, saya tunjuk lah. Okay, so contoh starting at the bottom ni, kalau katakanlah huruf B, kita mula daripada atas. Going down, okay, and then kita buat macam ni. Tapi dia tulis daripada bawah. Lepas tu macam gini. So ini adalah antara masalah juga. So dia punya, dia starting point itu tak betul. So itu pun masalah jugalah dalam kemahiran tulisan tangan ni. Okay. Kemudian yang seterusnya adalah incorrect letters or numbers. Yang ini cara dia bentukkan huruf itu tak betul. Okay. Okay. So ini saya buatlah. Sorry lah, ni kain Norwex ni sebenarnya. Apa kita guna untuk presentation. Okay, the cara buat W macam dalam slide, cuba W dia buat macam gini, macam gini. Sepatutnya dia kena continuous. Okay, macam gini, nampak tak? Terus. Ya, sepatutnya macam gini. Tapi dia buat secara pergerakan yang separate. So itu pun ada adalah merupakan satu masalah juga dalam kemahiran tulisan tangan, ya. Okey. Dah sikit. Okey. Perlu lah. Okey. Kita tengok kepada 8 komponen utama. Tadi dah tahu dah masalah dia. Okey, so kita nak tengok bila kita dapat sampel handwriting, sekejap lagi lepas habis bengkel ni, workshop sharing ni, saya buat, boleh buat dekat rumah dengan anak-anak. Nanti nak buat macam mana nanti saya akan tunjukkan, ya. Senang je sebenarnya. Okey, first 8 komponen kita kena tengok adalah memory. Memory tu adalah diingat ke tak cara huruf tu ditulis. Kemudian orientation, arah, ni saya akan explainkan detail, ya. Orientation huruf itu ditulis, maksudnya yang reversal tadi itulah. Dan kemudian placement, perletakan huruf, yang tu nanti saya akan tunjukkan. Placement, size, size huruf tu besar kecil, size dia besar ke, size dia kecil ke. Kemudian start, itu permulaan huruf tu ditulis. Sequence, turutan dia ditulis. Control, pengawalan penulisan, dan juga spacing, jarak ni dah makin, dia punya ni makin advance lah dia punya cara tu. So yang pertama sekali adalah memory. Yang pertama sekali number one, kena tengok anak ni ingat tak huruf tu. So kalau yang ini pun anak tu dah tak ingat, murid tu dah tak boleh, yang ni cikgu kena ajar dulu. Okay, dia kena tahu caranya bila kita cakap okay tulis huruf A, dia dah tahu dah. Okay, writing from dictation tu maksudnya kita sebut dan dia dah tahu dah cara nak tulis huruf tu. Okay, huruf A tu macam mana. So, untuk strategi intervention, apa yang cikgu boleh buat untuk anak-anak yang macam gini, boleh gunakan kad huruf, flashcard. So, ini boleh untuk tunjukkan dia, untuk kita bagi memory dia kukuh. So, sebab dia memory kan. Boleh banyakkan aktiviti kemahiran manipulatif berkaitan dengan huruf, visual memory games berkaitan dengan huruf. Okay, teknik multisensory. Ini teknik-teknik multisensory supaya anak-anak kita ni ingat huruf tu. Sebab ini kita nak kukuhkan memory dia. Okay, first kali ingat memory. Okay, kemudian yang pergi kedua, dah ingat dah. Tapi kadang-kadang tersalah arah, orientation. So ini dia kena ingat cara tulis arah huruf ataupun nombor yang betul. Ini nombor dua. Okay, so cara ini biasanya selalu dah ingat dah huruf tu, tapi orientation salah. Okay, so caranya macam mana? Okay, dalam Learning Without Tears diingatkan dua teknik, ya, untuk strategi untuk menulis ni. Mana tulisan tangan ni saya akan tunjukkan, ya. Okay, clearkan sikit kat sini. Okay, saya akan gunakan slate ni dengan kapur. Okay, cara huruf ditulis ni mestilah dia punya tips yang pertama, top to bottom dulu. Top to bottom mesti daripada atas pergi ke bawah. Dalam penulisan huruf kita yang 26 ini, tak ada pun cara huruf yang betul ditulis daripada bawah ke atas. Semuanya daripada atas ke bawah. Sebab tu ingat dalam kita kena ajar dulu guna anak-anak kita ni konsep atas ke bawah, kiri ke kanan. Sebab dia kena, sebab benda tu kita akan ulang untuk ingatkan dia, remindkan dia arah yang betul untuk tulis huruf. Atas ke bawah, kiri ke kanan.
Okey, ingat atas ke bawah, kiri ke kanan. Top to bottom, left to right. Okey, ini adalah yang anak-anak yang yang kita akan ajar kepada dia. Tetapi satu exceptional kepada anak-anak yang left-handed. Saya adalah orang yang left-handed, seorang left-handed. Untuk left-handed, kita allow garisan yang ke yang apa kiri ke kanan ini, kita allowkan dia untuk dia mula daripada kanan ke kiri. Boleh eh? Sebab kalau perhatikan anak-anak left-handed, saya sendiri pun bila saya join program ini, oh saya kata, oh betul juga eh, sebab memang saya tulis huruf E, saya start dari sini. So untuk left-handers exceptional, kita boleh start daripada kanan ke kiri untuk buat huruf E ke, untuk anything lah, untuk F ke ya. Eh. So ini ingat eh, dua prinsip itu, top to bottom, left to right. Exceptional untuk dyslexic, untuk left-handers, right to left. Okay, ingat eh, ini untuk orientation, untuk ajar orientation. Okay, so cara nak bagi anak-anak ni ingat orientation huruf ni, guna carta huruf, aktiviti persepsi visual, auditory visual, mnemonics, crossing midline activities, and then kita kena emphasize on starting point. So nanti kita akan go further lagi. Okay, yang ketiga. Yang ketiga adalah placement. Okay, placement ini berkait rapat dengan menulis, menyentuh garisan. Okay. So, sangat-sangat penting untuk kita, bila kita ajar menulis ni, kena ada kertas yang bergaris. Ataupun anything, benda kertas ke, apa ni, papan ke, papan yang double line ni kan, mesti ada garis ya, sebab itu adalah baseline kita nak ajar dia menyentuh placement yang betul. Okey, jadi strategi intervensi yang dicadangkan dalam Learning Without Tears adalah menggunakan kertas dua garisan, dua lines. Okey, sebab tu kita ada yang ini, diorang suggestkan double line board. Okay, untuk ajar menulis di atas garisan. So, kenapa diorang ajar dalam Learning Without Tears ini, dia ajar dua garisan. Untuk first, untuk elak kekeliruan. Okay, kemas. Lebih mudah untuk ajar tulis huruf kecil. Huruf kecil memang kena dua garis. Nanti kita akan go further. Ciri-ciri huruf kecil, ciri-ciri huruf besar ni. Okay, and then mudah untuk ajar placement on the baseline. Sebab tu eh, placement on the baseline. Sebab kita nak ajar. Bila ada garis, oh kita kena ajar. Oh kena letak kat sini. Placement kat sini. And then senang untuk guide size yang sesuai. Sebab bila ada garisan dua, so kita ada guide. Dia tak boleh lebih daripada dua garisan ni. Okay, so two lines are easier compared dengan kertas tiga garisan macam yang kat bawah tu. Okay, kalau kertas tiga garisan, dia agak mengelirukan sebenarnya untuk awal-awal. Okay, ingat eh, boleh guna, tak ada masalah. Cuma untuk awal kita nak ajar anak-anak kita ni, untuk placement, gunalah kertas bergaris dua. Okay, untuk huruf besar satu garis pun boleh. Kalau huruf besar satu garis is okay. Yeah. Okay, so ingat eh tips ni. Tapi dah dapat, bila dah pandai tulis, gunalah tiga garisan ke, empat garisan ke, sepuluh garisan ke, tak ada masalah. Yang penting untuk awal-awal supaya dia faham, oh ini size yang, ini yang garis yang dia kena tulis. Okay, seterusnya, okay, untuk double line size ini, sebenarnya ada guide tau. Luas mana nak buat garisan ni, lebar mana nak buat garisan ni, dia ada guide untuk 4 hingga 6 tahun, untuk prasekolah, sebab kita ada audience seperti guru prasekolah juga. Untuk prasekolah, dia guna garisan yang lebar. Actually dia ada guide dia dalam program ni, memang dia ada garis panduan lah. Okay, tapi ni saya just bagi secara umum, ada guideline dia untuk yang wide. And then bila dah masuk umur darjah 1 sampai tahap 1 lah, darjah 1 sampai darjah 3, tahap 1, dia akan guna garisan yang regular, dia punya lebar tu setengah-tengah. And then bila dah tahap 2, yang ni kita boleh guna narrow line. Yang ni sebab dia dah besar eh. So apa yang saya nampak daripada Learning Without Tears punya guide, dia sampai up to 12, umur 12 tahun. Start daripada umur 3 pun dikira eh, 3, 4, 5, 6 untuk preschool. And then 7 hingga 9 untuk tahap 1, 10 hingga 12 untuk tahap 2. Okay, so Learning Without Tears is untuk anak-anak yang prasekolah dan juga sekolah rendah. Okay, so kita pergi kepada key
komponen yang keempat itu saiz. Yang ni lah yang nak kita guide saiz anak-anak kita ni tulis ni. Nak huruf kecil ke, nak besar ke. Kadang-kadang ada komplain daripada cikgu yang cakap anak murid saya ni dah tulis dah okey tapi saiz dia gedabak-gedabak. Besar-besar semua. Jadi macam mana nak guide? So cara nak guide-nya salah satunya boleh guna kertas garisan yang sesuai based on umur tadi. Yeah, so based on umur dan guna kotak huruf. Kotak huruf tu macam dalam gambar tu. Ataupun saya gunakan yang inilah slate and chalkboard untuk kita guide. Jangan lebih daripada yang ini. Ini untuk tunjuk eh. Ataupun boleh juga bagi dekat dia and then ditulis. Dan kalau untuk atas kertas boleh guna kotak-kotak yang macam saya tunjukkan dalam gambar itu. Okay. Alright, so nombor 4 dah habis. Pergi ke nombor 5. Start. Permulaan huruf ditulis. Yang ini pun start ini kat mana anak kita mula tulis itu, ini pun boleh elakkan dia reversal tadi. Reverse apa yang mirror image tadi tu. Kalau kita ajar dia betul-betul starting point, dia akan ingat dan dia punya tendency untuk tulis secara reverse itu akan berkurang. Okay. So kita tunjuk. Saya biasanya gunakan inilah slate and chalkboard ini untuk tandakan starting point. Okay. Ini boleh gunakan. Okay. Ini cara nak guna nak start huruf A kat tengah. Okay. Buat macam ini. Ingat. Top to bottom, okay, top to bottom, left to right. Exceptional untuk murid left-handed, kita boleh guna daripada sini. Okay, so ini adalah cara untuk kita start. Boleh guna yang ini, kemudian boleh guna kotak huruf yang kita dah tanda siap-siap. Cara tulisnya kat sini, starting pointnya kat sini. Okay, so itu teknik untuk start, nak betulkan starting point dia. Kemudian sequence, ini adalah turutan cara huruf ditulis. Turutan cara huruf ditulis ni macam contohnya, macam tadi saya dah tunjuk eh. Kita guna yang ini. Okay, kita demonstrate tu caranya betul. Okay, sekejap lagi saya akan tunjukkan. Kita dalam, di dunia ini, di dunia yang fana ini, okay. Kita ada banyak handwriting curriculum. Dekat Malaysia pun kita ada yang tersendirilah. Okay, sekejap lagi saya tunjuk gambar eh. Kena demonstrate, sebab tu kena ada guru, kena ada parent, ibu bapa yang bantu, kena ada therapist, okay, untuk guide. Demo dulu. Telap dengan Norwex kita sebab basah. Okay. Kita demo dulu cara huruf ditulis dengan betul. Okay, first, apa ni kita nak ajar dia tulis huruf B. Okay, ingat, top to bottom, atas ke bawah, and then macam gini. Macam gini, B. Eh, kita ajar dia cara tulis huruf itu. Gerakan tangan kita tu kena tulis. And then, inilah kita ajar sequencing. Okay, ini cara eh. So, kita akan tengok. Kita boleh guna teknik multisensory untuk ajar letter formation. Guna alat teknologi sebabnya kita zaman pandemik sekarang ni. Bukan kalau tak pandemik tu memang kita guna jugalah. Handphone kita, tablet. Okay, anything yang digital, so kita akan gunakan. So boleh guna, bolehlah buka perisian-perisian apps apa-apa. Nak beli pun boleh, nak yang percuma pun boleh ada. Even in fact saya pun selalu guna juga. Saya guna sketch sahaja ataupun paint. Boleh anak-anak tu tiru and then dia boleh tulis dekat sini. So gunakan alat teknologi untuk letter formation. And then gunakan teknik demo, tiru, salin and independent writing. Ini lebih advance sikit lah. Okay, nanti saya akan tunjukkan nanti. Kemudian carta tulis ABC. Okay. Carta tulis ABC ni. Okay. Saya pergi pada slide sebenarnya. Okay. Yang ini adalah, dalam gambar ni adalah carta yang Learning Without Tears punya. Okay. Tengok semua huruf besar tu cara dia. Kita ajar cara ni lah. Ni cara-cara ni lah. Dan huruf kecil. Huruf kecil ni saya bulatkan warna merah tu. Huruf P, huruf Q dengan huruf Y sebab itu tak kena dengan kita punya culture kita. Dengan kita tak buat Q macam tu. Q dia orang ni macam huruf G terbalik. Okay. So huruf Y dia, kita punya Y ada echo. Okay. So kita tengok. Zena Bloser. Tadi handwriting learning without tears. Okay, Zena Bloser pula dia punya program dia lebih kurang lah sama macam learning without tears. Sama juga. Q dengan Y dia tak sama macam kita. So ini pun saya kena bulatkan juga supaya jangan ikut dia orang ni. Kemudian Dini Lien. Okay, yang Dini Lien punya style dia lebih slanting. Dia slant. Dia macam ke
sengit sikit lah, condong sikit. Dan dia ada echo. Macam kalau huruf A tu, dia ada A, echo dia. Ni macam style macam dia nak cursive writing. Saya nak pergi kepada cursive writing. Okay. So yang ni pun saya tak recommendkan untuk kita guna. Banyak yang tak sesuai dengan kita punya kurikulum yang kita dalam kurikulum kebangsaan yang kita ada sekarang dekat Malaysia ni. Yang saya bulat-bulatkan banyak lah ya. Okay, and then ini carta yang dekat Malaysia kita guna. Ni saya ambil daripada internet lah. Yang ni, okay, saya bulatkan huruf J sebab dalam kurikulum yang lain, apa yang cikgu kena perhatikan, huruf J tu kita kena ada dia punya tu, apa dia punya topi dia. Huruf J kita buat huruf J macam ni kan. Okay, lepas tu kita ada topi dia. So ada huruf certain current writing curriculum, dia tak ada topi. Dia macam J macam tu je untuk huruf besar. So kena tengok jugalah Kadang-kadang nak pemilihan font masa nak buat handwriting sheet tu pun kena hati-hati pemilihan nak buat dengan anak murid tu So sekarang kita kena guna komputer je kan, digital kan. So pemilihan font tu kena tengok benda ni. And then huruf Q dengan huruf Y. Huruf Q kita memang ada, orang Kedah kata sebab saya orang Kedah kan, ada conep sikit naik atas kat belakang tu. Okay, kita kena guna Norwex kita untuk lap sebab dia basah sikit. Okay. Q dia, kita buat Q macam ni kan. Dan kita ada atas sikit, ke atas sikit. Macam tu. Saya punya lampu ni macam mengganggu tanda-tanda sikit. Okay. Okay, so Q ni ke atas sikit ya. Okay. So ini adalah cara kita buat Q. Okay, so ni Q. Kemudian huruf Y pula, kita buat huruf Y, kita ada echo Y macam ini ya. Sebab Y yang dalam kurikulum luar negara, Y diorang tak ada. Y diorang macam straight je ke bawah. Okay, so berhati-hati kepada cikgu-cikgu yang nak memilih handwriting punya bahan untuk anak-anak kita di Malaysia ni. So kita kena pilih font yang sesuai lah nak cari tu. Yang biasanya susah nak jumpa huruf Q tu. Q tu susah sangat nak jumpa yang ada conet kat atas kat belakang tu. Why? Okay, why? Sebab kita kalau tengok tulisan yang font gotik tu, gotik kot. Why dia okay, sesuai ya. Okay, so yang ketujuh. Okay, key component yang ketujuh adalah control. Okay, control ini adalah termasuklah pengawalan penulisan, termasuklah cara pegang pensel. Cara pegang pensel. Okay, cara pegang pensel, bagaimana kita bagi pressure ke atas kertas tu, okay. So untuk strategi intervensi, kita ajar cara pegang pensel dengan betul. Nanti saya akan tunjukkan. And then fokus kepada positioning. Positioning tu adalah posisi duduk. Posisi duduk di meja, di kerusi, okay. Menghadap meja, duduk di atas kerusi. Posisi prone position, posisi vertical, menulis. So posisi ini pun adalah cara-cara teknik untuk kita train, kita ajar dia punya pengawalan pensel. Yang ini, bab ini, occupational therapist memang pandai. Ya, untuk control positioning ni memang pandai. Tapi untuk parent, untuk ibu bapa, just buat apa yang ada dekat rumah saja. Ya, tak perlu nak pergi go deeper. Nanti kalau go deeper, rujuk pada ahli terapi cara kerja. Okay, kemudian spacing. So untuk spacing, okay, kita akan tengok jarak antara perkataan. Okay, yang ni dia dah mahir dah, anak-anak kita ni dah boleh tulis huruf, dah boleh tulis perkataan, dah tulis salin ayat. So yang ini kita akan tengok adakah dia ada jarak, spacing dalam penulisan ayat dia tu. Okay, so cara strategi intervention ni kita sentiasa ingatkan untuk ada spacing. Guna apa? Guna jari. Okay, ini antara spacing tools yang digunakan. Okay, alat-alat untuk buat jarak ni boleh guna graph paper, guna stiker, guna kayu. Saya ingatkan guna macam-macam lah, boleh guna bergantung kepada kreativiti cikgu dan kesesuaian dengan murid tu. Saya hanya bagi idea sahaja. Okay, alright. So kita tengok sekarang sampel tulisan tangan. Bila dah tengok ni, ibu bapa, mungkin cikgu dah tengok, nanti boleh bagi PDPR. Okay, record mak dan ayah, record, videokan sampel tulisan tangan anak-anak. Kita tak nak tengok hasil, kita nak tengok cara anak tu tulis. Okay, first, suruh dia tulis huruf besar dulu. Okay, bagi kertas yang macam gini. Suruh dia tulis huruf besar tapi jangan bagi clue. Sebab kita nak tengok ingat memory tadi tu. Kita nak tengok ingat 88 komponen kita tu. Memory. So maksudnya bila video kan, parent video kan. Sebab ni untuk PDPR kan.
suruh minta parent videokan, kemudian hantar kepada cikgu. So cikgu pergi tengoklah, oh cara dia tulis tu daripada mana. Sebab kalau kita tengok hasil, kadang-kadang kita tak tahu. Okay, hasilnya macam gini kan, dia tulis huruf A macam gini. Hasilnya cantiklah huruf A. Tapi kita tak tahu sequencing dia, starting point dia dekat mana. Ha, so susah untuk kita tengok kalau kita nampak hasilnya saja. So kita kena videokan teknik dia menulis tu, cara dia menulis itu. So videokan nampak ada kat situ, dia dah ada terapis. Saya dah tandakan number one dekat bahagian A tu sebab dia starting point dia dekat bawah. Okay, sebab tu kena videokan cara anak tulis huruf besar. Untuk memory pula, jangan ingatkan, jangan tunjuk carta-carta huruf dekat dia. Jangan tunjuk ni carta huruf saya. Jangan tunjukkan okay, huruf A macam ini. Jangan tunjukkan, jangan bagi clue. Because kita nak tengok memory dia, ingat ataupun tidak. So kalau kita tengok dia ingat, maksudnya okeylah memory dia okey. So kalau dia tak ingat huruf itu, so cikgu kena polish on strategi untuk dia bagi ingat memory. Okay, so kat sini videokan tanpa bantuan ya. Okay. Alright, so tulis suruh anak murid tu tulis huruf besar semua A, B, C sampai Z. Kalau dia tak ingat, tinggalkan. Tinggalkan, macam dalam ni ada tak yang dia tak ingat? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. J dia tak, dia terlupa. Kalau dia tak ingat huruf J tu macam mana, tinggalkan, kosongkan. Terus K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. So dekat J tu, kalau dia ingat kemudian, nanti dia come back. Dia akan boleh come back lah untuk tulis balik J. Kalau dia tak ingat sampai kesudah, biarkan. So kita noted yang, oh dia tak ingat bagaimana huruf J ditulis. Okay, so untuk memory. And then orientation kita boleh tengok dah. Orientation huruf mana yang reverse. Kat sini boleh nampak huruf N. Huruf N tu dah nampak dah reverse kat situ. Orientation dia. Placement kita tengok. Huruf mana yang tak tulis atas garisan. Okay, untuk placement. Okay, sebenarnya. Cara kita nak check dia. Dalam, ini untuk handwriting evaluation lah. Saya tak nak ajar lah sampai evaluation. Sebab untuk evaluation ni kena ada training. Kena ada peralatan, toolsnya. So, ini adalah measuring tools untuk saya buatlah untuk based on Learning Without Tears ini, guna the print tool untuk measure adakah dia tulis tu atas garisan. Dia ada dia punya ukuran dia. Untuk darjah satu, untuk tahap satu ukurannya mesti banyak ni je, tak boleh lebih. Kalau untuk tahap, untuk preschool dia boleh lebih sikit tahap beza dia dengan garisan itu. So nampak dekat sini placement yang tak ada huruf apa, huruf G. Huruf G memang tak ada placement lah, memang out lah ke atas kan. Okay, so kita boleh tengok lah huruf K dia buat betul, tapi dia buat macam tu, apa K je kan. Sepatutnya macam gini kan, K macam gini kan, tapi dia start daripada sini pergi ke atas. So kena bertengok, sebab tu video tu sangat penting. Okay, seterusnya kita boleh tengoklah macam mana starting point, sequence dia macam mana, controlnya macam mana, spacingnya macam mana. Ha, untuk size, size pun sama. Saya pun ada measuring tool juga. Okay, measuring tool ni adalah plastik sebenarnya. Dia ada plastik yang kita boleh letak atas tulisan tangan tu. Okay, saya akan measure. Tapi ni nak bagi tunjuk, saya letakkan atas kertas A4 supaya nampak. Kalau nampak kotak-kotak ni, okay, kotak-kotak ni, okay, ni adalah untuk saya measure size. Dia ada untuk ikut umur. Kalau untuk umur preschool ataupun umur prasekolah, size dia kita benarkan untuk besar. Kalau yang besar yang ni lah, yang besarnya macam ni. Dia mesti ada dalam grey area tu, ketinggian dia. Kalau yang umur darjah satu, kita akan guna yang darjah satu ni. Darjah satu, darjah dua, darjah tiga. Okay. Dan darjah tiga yang ke atas lah, kalau umur dia darjah empat, lima, enam, kita akan guna 3+. Okay, kita akan guna ni. So dia mesti size dia ikut umur yang ini. Ini dalam program Learning Without Tears ya. Dia ada measuring tools dia. Okay, sekejap. Alright. Kemudian seterusnya. Okay, huruf kecil pula. Okay, tadi huruf besar kita suruh tulis huruf A, B, C sampai Z. Huruf kecil pula, boleh ambil gambar lah dekat screen ni. Okay, cows, cat, dog. Dia kena tulis yang tu. Perkataan tu, cows, cat, dog, like you, thumbprint, five star, J, X, Z, Q. Okay, yang ini adalah daripada Learning Without Tears lah dalam kita punya handwriting evaluation yang bernama, sekejap saya tunjuk, the print tool. Ini ada print tool ini yang saya dilatih untuk guna ni. Tapi tak apalah,
kalau apa ni audience semua, guru-guru, cikgu-cikgu, ibu bapa, terapis tak dapat latihan nak guna ini, it's okay. Just tengok je. Based on, kita adapt je daripada the print tool ini. Okay, daripada apa ni perkataan-perkataan yang dia tulis huruf kecil tu, tengok memory dia, tengok orientation dia, tengok placement dia, size dia macam mana kan. So tengok daripada situ. And then kita boleh buat intervention. Oh, dia ada masalah starting point. So buat intervention kat situ. Okay. So ini huruf kecil. So kita pergi kepada huruf besar sekejap ya. Okay, huruf besar pula dah. Spacing pula. Okay. Huruf spacing pula. Okay, yang huruf spacing ni, yang ini tak perlu. Tulis, maksudnya katakanlah anak dah ada, dah tulis dekat dalam workbook ke, tugasan cikgu bagi ke apa kan, salin ke, boleh ambil je daripada situ. And then again, kita boleh measure. Apa ni, mana tu kan measuring tool tu kan. Measuring tool tu, spacing ni tu, ada dia punya spacing dia kat sini. Dia ada dia punya guide untuk umur dia. Untuk tadika kita guna yang ni. Untuk darjah 1, darjah 2, darjah 3 dan ke atas. Spacing dia mesti ikut yang ini. Sebab tu yang untuk spacing ni kita boleh ambil je sampel-sampel murid yang dah tulis and then kita boleh ukur. Saya ada benda ni sebab saya mendapat latihan, tapi kalau nak beli dan nak pakai, saya memang fully recommend dapatkanlah latihan yang betul sebab takut nanti buat-buat sendiri salah. Sebab evaluation is different from intervention. Evaluation maksudnya kita kena evaluate handwriting tu, kita kena ada dia punya rules-rules dia. Okay, it's different from bila kita bagi intervention. Intervention can be anything. Sebab intervention ni dia lebih untuk memperkukuhkan memory, untuk kita bagi dia buat betul, macam kita nak train dia. Tapi untuk intervention, untuk evaluation ataupun assessment, saya rekomenkan kalau untuk cikgu-cikgu, untuk ibu bapa, ibu bapa tak perlulah nak dapatkan license, bukan license ni, nak dapatkan training kan. Tapi kalau untuk cikgu yang betul-betul serious nak evaluate handwriting anak murid ini, saya rekomenkanlah boleh join yang program Learning Without Tears ini. Tetapi kosnya tu agak tinggilah kalau mampu, insyaAllah. Kalau katakanlah sebab kita pun ada pengurus-pengurus pendidikan khas kan, pegawai pengurus-pengurusan yang dengar ni, mungkin boleh dapat idea untuk pendidikan khas, mungkin kena ada training untuk latihan kepada cikgu untuk jadi assessor handwriting anak murid kan. So boleh, tak ada masalah. Saya boleh guide lah juga insyaAllah. Okay, alright. So ini untuk spacing. Tak ada masalah. Okay, kemudian kita pergi kepada bahagian ketiga. So bahagian kedua dah habis. Bahagian ketiga adalah bagaimana preparation untuk handwriting readiness. Okay, kita tengok handwriting readiness ni apa benda ni. Maksudnya kesediaan untuk tulis. Sebab ni ada ibu bapa yang join kan. Mungkin anak dia umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun yang baru kita nak polish dia untuk readiness to handwriting. Kemahiran menulis, sebabnya tak pergi sekolah sekarang, duduk rumah paham-paham je lah kan. Tengok TV, buat benda lain yang bukan menulis. So apa parents boleh buat dekat rumah. Okay, so bahagian ini saya akan tunjukkan pegangan pensel macam mana, nak tengok pegangan pensel anak, pratulisan tangan, tracing tips. Sebab ni yang ni banyak ni cikgu prasekolah, cikgu pendidikan has guna tracing ni. Saya akan bagi tips ya. Dan kenapa kita ajar huruf besar dahulu pada awal-awal peringkat ini, nanti kita akan tengok. Kita pergi kepada pegangan pensel terlebih dahulu. Pegangan pensel, okay, pegangan pensel ni dalam Learning Without Tears ada dua cara sahaja. Okay, dua cara je yang diterima. Pegangan tripod, iaitu pegangan menggunakan tiga jari. Ni tiga jari ni dan lagi dua ni masuk sini. Okay, pegangan tripod, tiga jari. Dan pegangan yang kedua yang kita terima adalah quadrupod, empat jari. Maksudnya daripada tiga dipegang empat. Satu lagi ni dia rest kat bawah. Okay, nampak eh? Faham eh? So, dua jenis ini sahaja yang diterima sebenarnya dalam Learning Without Tears. Okay, ni saya cakap Learning Without Tears lah. Okay, dia ada lagi yang condition yang boleh diterima. So, tripod dengan quadrupod. Tengok pegangan pensel anak ni bagaimana. Kalau tak sama macam tripod dengan quadrupod, maksudnya pegangan pensel dia tu masih boleh diperbetulkan lagi. Melalui apa? Strateginya, banyakkan fine motor skill, banyakkan aktiviti-aktiviti yang melibatkan jari jemari. Okay, so ini cara pegang pensel. Okay, bila cakap pasal cara pegang pensel, mulalah adalah parents ataupun cikgu yang beli pensel grip
Yang mahal tu dekat Shopee saya tahu ada jual sebab saya pun duk Google, duk tengok-tengok juga dekat Shopee ada. And then apa ya lagi, pencil jumbo tadi saya dah cakap kan pasal pencil jumbo size semua tu. Okay, untuk bawah 6 tahun elakkan pencil size jumbo ataupun fat pencil sebab ia terlalu berat untuk tangan kecil. Berat ya. Okay, so kena tengok balik. Ini yang dalam learning without tears. Saya tahu dekat dekat Malaysia memang kita praktis benda ni dekat tadika, dekat prasekolah, dekat pusat-pusat asuhan. Saya tengok bila saya pergi, saya pun hantar anak juga. Memang banyak je pensel-pensel gemuk ni dekat sekolah tu yang diorang gunakan. Okay, so ini adalah tips ataupun tips daripada learning without tears lah. Tak boleh guna untuk kanak-kanak umur bawah 6 tahun. Okay. Kemudian elakkan penggunaan bantuan seperti pensel grip hanya guna untuk kanak-kanak berumur lebih 6 tahun sahaja yang berumur yang ada masalah sahaja. Okay. Yang suka pegang pensel. Maksudnya kalau dia dah pegang pensel elok-elok cantik je, okay, tak ada masalah. Tak perlu guna pensel grip. Kalau dekat Malaysia kita famous Kalami ya, yang dihasilkan oleh UKM. Ataupun kita ada pencil grip yang biasa-biasa tu kan. Kalau katakanlah tak boleh, barulah kita guna benda tu. Kalau katakanlah dah okey pegang pencil yang biasa, tak perlu. Sebab kita nak normalisekan dia untuk guna pencil biasa. Ya, tapi kalau ada masalah, yang biasanya yang akan ada masalah pegang pensel adalah anak-anak pendidikan khas, berkeperluan khas seperti anak-anak yang cerebral palsy, anak-anak yang Down syndrome maybe, ada certain-certain yang perlukan, dan ASD, Autism Spectrum Disorder, itu pun ada juga yang perlukan sedikit, tak semua. So nak guna bahan alat bantu ni, perlu tengok kesesuaian murid juga dan kena umur lebih 6 tahun. Ini daripada Learning Without Tears punya program ya. Okay, so itu cara pegang pensel. Posisi kertas pun kita kena tengok juga. So saya ada bagi dua gambar kat situ. Untuk right-handed, posisi kertasnya begitu. Left-handed, posisi kertasnya begitu. Bukan tegak. Kalau tegak, nanti badan anak tu akan jadi sengit. Ya, okay, so kena remindkan betul-betul. Kena tengok, kena check posisi kertas ni. Okay, kemudian untuk left-handed, okay, anak-anak yang left-handed, kadang-kadang tu kita kena tengok bila dia menulis, kertas dia tu terlalu slanting, terlalu condong. So kena tengok, parents kena tengok hati-hati sebab tendensi untuk left-handed, left-handers ni lebih, dia nak condongkan lagi. Kadang sampai sampai kertas patutnya macam gini kan, macam gini kan, macam gini kan, dia terus melintang terus kertas dia. Ada eh certain-certain case untuk kanak-kanak left-handed. So beware and kena monitor benda tu. Okay. Kemudian kita pergi kepada pratulisan tangan. Untuk pratulisan tangan, okay. Okay. Alright. Okay, dalam Learning Without Tears, kita gunakan prinsip pegangan, prinsip perkembangan Gesell. Arnold Gesell dan rakan-rakannya, lama dah ni prinsip perkembangan Gesell ni, sejak tahun 1940 kita tak merdeka lagi, diorang dah guna benda ni, diorang dah guna prinsip Gesell ni. So diorang pun dalam Learning Without Tears pun dia guna Gesell punya developmental principle. Okay, apa principle dia ni? Okay, prinsipnya adalah untuk umur 3 tahun ke bawah, so parents kan, ramai juga parents yang dengar ni yang ada anak umur 3-4 tahun, check anak boleh buat tak garisan lurus ke bawah dengan garisan melintang. Dia boleh buat tak macam gini? So kalau boleh buat, okay, very good. Okay, so kalau anak tu dah masuk umur 4 tahun, okay, 4 tahun, tengok, kita kena lap dengan Norwex sebab basah. Okay. Saya bukan agent Norwex ya. Okay. So untuk 4 tahun kita kena buat ajar dia untuk buat bulat. Ya, bulat. Dia boleh buat tak bulat ni? Okay. And then dia kena, dia dah boleh buat garisan cross macam gini. Okay. Boleh buat ke tak boleh buat? Okay. So try lah dengan anak-anak masing-masing kat rumah ya, ibu bapa. Kemudian bila dia dah 6 tahun, 6 tahun check dia boleh buat tak bentuk-bentuk macam ni. Okay, bentuknya adalah segi 4 sama dan 8, so pasang, segi 3.
Okay, alright. So, ini adalah untuk umur pratulisan tangan untuk parents check ataupun guru prasekolah yang buat PDPR, bolehlah minta parents videokan buat shape-shape ini. Anak tu boleh ke tak? Kalau dah boleh dah, alhamdulillah, very good. Okay, kita boleh proceed. Okay, alright. So, kita pergi pada tracing tips. Untuk tracing tips, kita dalam learning without tears, dia mengelakkan dot to dot. Macam yang dalam buku-buku latihan sekarang kita kan, banyaklah dot to dot. Dia elakkan sebab apa dia tak nak guna? Sebab dot to dot is very confusing sebenarnya. Sebab bila dot to dot, okay tengok dot to dot, dia tak continuous, dia kena sambung dot sini, sambung dot sini, sambung dot sini, sambung dot sini. Nampak kan? Very confusing. So ini adalah dalam learning without tears punya. Memang dia tak suggestkan untuk dot to dot kerana tidak continuous dan confusing untuk anak-anak belajar menulis dengan lancar. So macam mana dia cadangkan? Dia cadangkan kita buat grey area. Grey. Allah, siap. Kita buat grey je. Dia nampak anak nampak dah grey. Nampak kan grey? Maksudnya tulisan yang kabur tu kan. So anak pun ikut. Okay, ikut macam gitu. So kita buat grey kat sini. Oh, dia pun ikut follow. So bila dia ikut yang grey tu, dia lebih continuous dan lebih lancar. Okay, so itu adalah tipsnya lah. Okay, right. Okay, so itu adalah tips daripada learning without tears. So ingat kan. So kita boleh betulkan balik mana-mana yang kita rasa macam, oh kita praktis sebelum ni macam gini. Oh sebab tu anak murid kita ni lambat betul nak boleh tulis kan. Actually dia ada kajian lah yang cakap dia kadang-kadang walaupun kita buat, kita duk bagi maybe ada cikgu yang cakap, oh saya dah berpuluh tahun guna dot to dot, boleh je. Yes, memang boleh sebab kita ada satu lagi faktor, iaitu faktor developmental. Maksudnya bila anak-anak tu semakin besar, dia dah boleh mahir. Kemungkinan tu faktor lah yang menyebabkan dia pandai dan mulai walaupun dia guna worksheet yang dot to dot. Tapi dalam ikut kajian learning without tears, dot to dot is confusing. So it terpulang kepada kita, saya hanya menyampaikan, terpulang kepada ibu bapa, parents, cikgu nak guna worksheet yang bagaimana. Ya, sebab ingat memang anak-anak kita ni akan boleh menulis pada akhirnya, tetapi boleh menulis pada akhirnya sebab ada developmental factor tu tadi, timing ya. Timing punya faktor, dia akan boleh dapat benda tu. Sebab it's a developmental process. Tapi cepat atau lambat itu bergantung kepada cara kita mengajar dia. Okay, ingat yang itu ya. Alright, so kenapa huruf besar dahulu? So kenapa kita kena tulis huruf besar dahulu ni? Ada banyak isu ni, dia ada banyak clashing. Cikgu cakap, oh saya ajar tulis huruf kecil sebab nanti senang nak membaca. Yes, it's different. It's two different things. Mengajar menulis huruf dan mengajar mengenal huruf untuk membaca. It's two different things. Yeah? Learning without tears, dia tak campurkan dua-dua ini. Sebab tu kadang-kadang ramai jugalah yang komen. Saya ada post yang dulu tu pasal huruf besar. Kenapa kita kena ajar tulis huruf besar dulu? Ramai komen. Kenapa nak kena segregate kan huruf besar huruf kecil? Kenapa tak ajar dua-dua? Sebenarnya dia ada dia punya reason and supportive evidence base yang menyokong kenapa kita ajar tulis huruf besar dahulu. Dan kajian ini telah dilakukan oleh Learning Without Tears. Okay? Dan kena ingat cikgu-cikgu semua, jangan marah. Bukan kita ajar mengenal menulis huruf. Kenal is two different thing. Menulis je. Kadang-kadang dia nak tulis tu tak pandai lagi huruf kecil. Tapi dia dah kenal pun huruf kecil. Tak ada masalah. Mengenal dengan menulis is two different thing lah dalam konteks yang saya nak sampaikan ini ya. Okay. Kemudian, kita tengok huruf besar. Kenapa kita kena ajar huruf besar dulu? Tengok, huruf besar ni semuanya sama size. Ingat tadi sampel yang saya tunjuk tadi, siapa-siapa yang terlepas tu minta maaf, saya tak ulang balik dah. Saya nak tunjuk sampel budak yang tulis tadi tu kan, huruf besar dia semua sama saiz. Tak ada sekejap kecil, tak ada sekejap ada ekor, tak ada. Semua starting point huruf besar adalah daripada atas. Kena ingat. Kemudian semuanya lebih kurang sama posisi tegaknya. Senang dikenal, agak payah kita nak terima anak-anak kita confuse huruf besar. Susah. Tapi huruf kecil banyak. Kita kena tengok. Confuse huruf apa? Huruf W lah. Dengan huruf N dengan huruf H.
Kan? So banyak confuse kat situ. Tapi huruf besar jarang. Kalau ada pun kemungkinan ada, tapi persentasenya sangat sedikit. Dan kurang kelirulah antara satu sama lain. Okay, so huruf kecil pula, ingat huruf kecil dia ada 4 titik permulaan yang berbeza. Tengok saya dah bulatkan kat situ dekat slide. Huruf A dia start dekat situ. Huruf B dia start daripada atas. Huruf E dia start kat tengah. Huruf F dia start kat atas tapi dia bawah sikit. Macam tu. Sebab kalau dia start daripada atas, dia tak, tak jadi. Dia kena lengkok dekat dia. Macam tu lah. So dia ada 4 titik permulaan yang berbeza untuk huruf kecil. So sebab itulah dia orang cadangkan untuk ajar menulis dengan huruf besar dulu. Kenal tak apalah. Kenal dah kenal lah huruf besar, huruf kecil semua tu kan. Kemudian huruf kecil ni dia tak sama saja ketinggian. Dia ada 3 jenis. Dia ada tinggi, dia ada rendah, dia ada berekor. Kita dalam learning without tail dia panggil small, tall and descending. Dia ada dia punya term-term itu. Dan lebih sukar dikenal pasti ataupun dicam kerana bentuknya lebih kurang sama. Okay? Alright. So, kena ingat ini ada reasonnya mengapa ini yang telah di dijelaskan dalam learning without tears. Alright. Sekarang kita dah masuk kepada bahagian yang keempat. Ini bahagian hands-on. Okay? Alright. So, bahagian hands-on ni saya nak tunjuk sikit. Alright. So, bahan-bahannya ada kat sini. Saya akan tunjukkan. Okay. Tak apa, kalau ada soalan nanti saya akan go back to soalan dekat Facebook live ni. Nanti saya akan tengok ada banyak jugalah soalan kan. Okey, tak apa. Okey, saya minum air dulu sekejap ya. Haus pula. Okey. Kita pergi kepada bahagian keempat iaitu strategi untuk ajar untuk murid prasekolah. Sebab ada murid ada guru prasekolah dalam ni dan saya yakin parents pun ada anak-anak yang berumur bawah bawah 6 tahun kan. So bolehlah guna benda ni. First kita nak tengok kesediaan dia, readiness dia, okay. Readiness dia, kemudian apa bahan bantu mengajar yang diperlukan ni untuk ajar untuk anak-anak prasekolah ni. Dan teaching order, macam mana nak cara nak ajar. Ini sangat penting untuk tahu. Okay, untuk murid prasekolah, first kena guna music. Yes, dalam Learning Without Tears, dia ada banyak music-music yang kita boleh download. Kalau kita langgan lah dengan dia, subscribe dengan dia ataupun kita beli satu program dengan dia, dia akan bagi. Ataupun kita boleh beli music dia je, so dia akan bagi. Tak pun tak payahlah nak beli daripada dia, boleh je guna ABC song yang free-free dekat YouTube tu kan. Guna music because it's a auditory kinesthetic movement. So benda tu sangat penting untuk dia tanamkan memory untuk ABC penulisan. Pegangan pensel, macam saya cakap tadi, pegangan pensel, tripod dengan quadrupod iaitu 3 jari tripod dan quadrupod 4 jari. Okey, ingat yang ini yang kita rekomenkan yang efektif. Kemudian posisi duduk, okey, untuk posisi duduk ni pun kena betulkan juga. And then lukis orang. Okay, yang ini saya sangat-sangat rekomenkan untuk siapa-siapa parents yang ada anak berumur prasekolah, preschool, 3 tahun, 3, 4, 5, 6 lah. 3, 4, 5, 6. Okay, gunakan, ini saya nak tunjuk demo lah. Gunakan kertas ke whiteboard ke, tak kisah, tak kisah. It's up to you. You are the demonstrator. Ajar dia lukis orang. Nak lukis orang bagaimana? Okay, buka, buat muka dulu, ada mata, ada hidung, ada mulut, ada tangan, ada badan, ada kaki, ada tangan. Ajar lukis orang, terpulang. Orang lidi pun tak apa. Takkanlah umur 3 tahun nak ajar tulis orang betul kan? Orang lidi pun is okay. Sebab ingat tadi, untuk ajar anak-anak ni, dia kena tahu readiness. Dia kena tahu body awareness dia. Kiri, kanan, atas, bawah. Sebab dalam untuk ajar penulisan tulisan tangan ni, ingat dia punya prinsip dia, atas ke bawah, kiri ke kanan. So dia kena tahulah, oh tangan kiri, tangan kanan. Oh ada mata, oh dia kena tahu awareness kepada persekitaran dia, badan dia. So ini adalah lesson yang pertama. So ini lesson yang pertama lah, ajar lukis orang. Pandai tak anak-anak tuan-tuan perempuan lukis orang. Kemudian yang kedua, kita boleh guna Madman. Okay, Madman ni kalau beli program dia lah. Kalau beli daripada beli daripada Learning Without Tears, adalah benda-benda ni. Tapi kalau dah
mahal sangat sebab dia punya saya beli ni cost shippingnya lagi kan, cost shippingnya sampai ratus-ratus. Tak apalah dapat sponsor, kalau yang tak ada sponsor tu kena cari sponsor pula kan, kena ataupun self-sponsored. So berkira-kira juga lah nak beli benda ni. So boleh buat sendiri. Okay, benda-benda macam ni. Boleh buat madman. Okay, kita buat orang. Kita masuk buat kepala muka orang. Lepas tu kita buatlah atas atas lantai kan. Lepas tu kita buat tangan dia. Tangan dia kat mana. Okay. So ini boleh guna kayu-kayu ni. Ataupun tak payah guna kayu ni. Guna lidi pun boleh. Okay. Kita kena kreatif. Okay, kemudian bahan bantu apa? Saya dah tunjuk tadi bahan bantu madman ni. Kita guna kayu-kayu tu semua untuk body awareness. Kita nak ajar dia. Kemudian kita boleh guna slate and chalkboard. Okay, ini sangat penting. Saya sangat-sangat recommendkan untuk guna ini sebab mudah. Sebab dia boleh tunjuk depan dia. And then dalam learning without tea, diorang guna kapur tau. Nampak macam, ya Allah, updatednya kan guna kapur. Saya pun macam fikir-fikir kan, sekarang dah zaman dah 2021, diorang ni guna kapur lagi ke? Rupanya ada reason ya. Why? Sebab kapur ni, bila kita nak guna kapur, kita kena guna tripod grip. Berbanding kalau kita guna marker, whiteboard. Kan whiteboard dia macam pencil dan dia gemuk. Ingat fat pencil? Fat pencil, marker kan gemuk kan? Fat pencil is not recommended untuk anak-anak umur 6 tahun ke bawah. That's why, that's the reason why diorang guna. Masih lagi menggunakan dan kapur dengan papan hitam ni. Dan lagi satu sebab apa? Sebab ada isu sensory. Bila ni dia berdebu tau. Berdebu. So this is sensory. Tapi kena tengok je lah ada alahan anak-anak yang asma-asma tu. Kena tengok balik lah. Maybe boleh guna alternatifnya kapur apa ni, pensel kapur. Saya ada sebenarnya. Ada nak tunjuk kat situ. Boleh beli kat Shopee sebab saya pernah beli apa ni, pensel yang dia macam kapur punya background. Dia marker tapi dia dia punya efek dia macam kapur. So boleh beli jugalah yang itu. Tapi untuk learning without tears memang dia guna yang ini ya. Sebab ada unsur sensory dan dia memang untuk promote tripod grip bila pegang kapur tu. Okay. Kemudian teaching order. Bagaimana nak ajar? Okay. Alright. So ada empat apa ni, teaching order. Okay. Empat teaching order. Vertical, horizontal, magic C, big and little curves, diagonal. Diagonal ni last sekali. Okay, so kita tengok go one by one. Okay, ini antara benda yang anak-anak yang dekat rumah, ibu bapa dekat rumah tu, kalau tak ada slate and chalkboard ni boleh gunalah kertas pun boleh, tak ada masalah. Guna crayon, sebab crayon pun boleh macam ni kan. Boleh macam apa, tripod grip kan, crayon yang patah-patah tu. Vertical and horizontal. Okay, boleh buat, ajar. Okay, buat yang ni dulu. Ini adalah shapes untuk ajar teaching order eh. Okay. Dia tak ajar terus buat bentuk diamond. Diamond tu diagonal. Okay, dia ajar yang ni dulu. Kemudian dia ajar huruf L. Okay. Dia ajar huruf, dia ajar square. Dia ajar huruf F. Yang simple. Yang hanya melibatkan vertical and horizontal strokes. Okay. Dan last sekali dekat dalam vertical horizontal part, huruf U. Okay, sebab huruf U tu dia kena, dia sebab dia ada lengkok ujung ni. Okay, so dia ada lengkok kat sini. Dia dah pandai dah yang atas tu. Last kali untuk vertical horizontal huruf U. Okay, so this is the teaching order. Okay, alright. So seterusnya magic C. Okay, dalam learning without tears dia akan ada satu term, magic C bunny. Magic C bunny tu dia macam magic C kan, yang bunny yang ahli silap mata tu kan, magic magician tu. So magic C, so macam mana nak buat magic C kan, magic C dia kita buat little bunny tu kan, kita akan buat da 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 ting je tu kan. So dia akan buat gerakan yang itu. So kita buat huruf C dahulu. Kita start daripada atas C. Okay, magic C. Kemudian O. Magic C and atas. So and then bulat and then O. And then Q. Tambah garis kat sini. Kemudian G. Lagi kita kena padam. Tak boleh kita yang sebelah sini. Okay. Untuk G, start daripada atas. Macam tu. Okay. Kemudian S. S dia lengkok sikit. And then makin dia ada developmental eh. Sebab tu dia makin susah untuk kategori magic C ini, dia makin susah huruf J. J sebab dia kena start dengan dekat tengah. Okay, then macam gini. Alright, so ini teaching order yang kedua. So boleh follow eh, follow je yang ini. Follow ini. Then masuk kepada teaching order yang ketiga, iaitu big and little curve. Ini paling senang sekali. Big and apa ni, little curve. Bukan paling senang lah, dia nak kena ajar apa ni, yang ini. Okay, huruf D.
Okay. Di garis atas ke bawah, ingat. Top to bottom, atas ke bawah. Pergi kat terbalik. And then left to right. Ah, buat huruf D. Nak bagi gemuk D pun boleh. Nak bagi kurus pun boleh. Okay, so ini adalah teaching order dia. Okay, ini untuk teaching order big and little curve. Okay, kita terus pergi kepada yang keempat. Ah, yang keempat ni diagonal. Okay, sekejap ya. Nak tengok. Okay, untuk diagonal. Okay, untuk diagonal. Ini yang huruf-huruf yang bentuk-bentuk yang lebih kompleks, yang lebih susah. Yang bentuk diamond, yang huruf A, huruf R, huruf K. So boleh ajar diorang ikut step-step ini. So boleh buat like aktiviti macam ni ya. Alright, so tak ada benda ni, gunalah apa yang ada, tapi step-step dia punya teaching order dia boleh ikut yang saya dah sharekan pada hari ini. Okay, settle untuk kanak-kanak prasekolah. Okay, kita nak tengok. Kalau nak ajar, tulis huruf besar pula macam mana? Kita bagi dua, huruf besar, huruf kecil. So ni huruf besar nombor lima, bahagian yang kelima. Untuk huruf besar ini, saya akan tunjukkan apa bahan-bahan bantu mengajar yang kita sediakan. Dan juga teaching order. Macam mana cara nak ajar. Teaching order tu maksudnya step-step-step dia. Nak ajar huruf apa dulu nak tulis. Sebab dalam Learning Without Tears, dia groupkan complexity of the huruf itu. Ikut kesusahan cara nak tulis itu mengikut ordernya. Barulah bila kita applykan konsep teaching order ini, barulah anak itu rasa macam oh senangnya, sebab dia start daripada senang dulu. Dia ada teknik kalau dalam pendidikan ansur maju. Ataupun dalam occupational therapy punya terms kita panggil grading technique. Grading daripada simple kepada susah. Sebab tu teaching order tu kita kena follow. Okay. Benda ni memang saya tengok dalam di Malaysia memang tak ada lagi kita ajar teaching order ni. Dalam kalau tengok buktinya, tengok je buku-buku pasal handwriting dekat Malaysia, dekat pasaran. Semuanya start dari huruf A, B, C sampai Z. Ikut order. Which is kalau ikut teaching order developmentally, dia ada dia punya step-step dia. Okay. So bahan bantu yang kena buat adalah okay, multisensory material. Kena guna multisensory material, ingat, untuk ajar anak-anak tak kira lah special education ke anak-anak tipikal ke, kena ada props atau bahan. Terapis pun kena guna bahan, tak boleh bodoh-bodoh guna pen kertas sahaja untuk cikgu-cikgu, untuk parents kena ada bahan, because when you put multisensory material, anak-anak ni akan lagi ingat cara huruf itu ditulis. Inilah prop-propnya. Kita panggil BBM-nya. Yang cikgu boleh gunakan. Boleh guna letter cards. Letter cards boleh guna yang ini. Okay, letakkan dekat dalam card tu. Okay, ini kan. Ni, card ni ada, dia dah ada starting point dah. Ni untuk huruf besar. Okay, so okay, kena guna apa ni? Big line dulu. Okay, letakkan dekat sini. Big line. And then, letakkan D macam kat sini. Jadilah huruf D. Okay, lepas tu kalau kita guna little lines, huruf P. Lepas tu buat huruf B. So ikut budak-budak pun seronok kan bila tengok, oh, wow. And then ada rule adaf letters pula, ada kita kena uli-uli rule do plasticin. Wah, seronoknya. Memang budak-budak memang suka plasticin kan. Okay, and then boleh guna stem and see screen. So terpulang kepada parents nak guna bahan-bahan. And paling mudah guna yang inilah. Kalau tak ada yang ini, boleh guna whiteboard pun tak apa kan. Okay. Apa-apa sahaja yang ada. Tapi ini saya bagi idea guide untuk multisensory material. Untuk ajar kemahiran menulis huruf besar. Kemudian kita tengok pada teaching order. Untuk huruf besar, hanya ada tiga sahaja teknik dia. Apa? Group dia. Frog jump, starting corner, center starters. Sebab tu saya sangat-sangat suka guna slate ni untuk ajar huruf besar. Huruf besar, okay, ini dia groupkan. Ini huruf-huruf yang kita kena ajar dalam frog jump punya kategori. Mula dari kiri, atas ke bawah, big line. Kemudian frog jump back to the starting point and center left to right untuk F. Left to right and you finish the letter. Okay, so ini adalah frog jump punya kategori. Okay, untuk D, untuk E pula, big line down. Okay, untuk English lah, big line down ataupun garis
panjang ke bawah, big line down, frog jump up, and left to right, left to right, left to right. Okay, so ini adalah tekniknya lah. Okay, tengok huruf D pula. Okay, okay, sekali lagi. Big line down. Okay, ingat atas ke bawah. Then frog jump up. Sebab tu nama frog jump. And then left to right to the bottom. Okay, so untuk huruf D. So ini dan seterusnya huruf-huruf yang lain itu. Okay, so boleh ajar. Kalau katalah tak nak guna English, boleh je guna bahasa Melayu. Actually, it's all about language. Language ni, parents boleh guna bahasa yang anak mudah faham sebenarnya. Tak payah nak ikut saya. Big line down, frog jump up. Tak payah. Boleh je follow dia punya teaching order. And then perkataan tu, you gunalah perkataan sendiri supaya anak tu lebih senang nak ingat. Okay, so ini adalah huruf-huruf yang saya tunjukkan itu adalah untuk kategori frog jump. Okay, boleh teruskan ya kat rumah. Okay, and then kita pergi kepada kategori kedua iaitu starting corner. Ini starting corner pun sama. Ini yang ada diagonal-diagonal punya garis. Sekali lagi, big line down. Ingat top to bottom. And then another big line down. And then left to right. Untuk huruf H. Nampak kan? Eh? Huruf H. Okay. So, seterusnya kita pergi tekan huruf K. Huruf K, big line down. And then, ingat, pergi kat sini. Kita buat, sebutlah apa-apa pun kan. Pergi garis ke tengah. Lepas tu ke sini. Okay. Left to right. Macam tu. Okay. Alright, so okay dah. And then ikutlah. And then huruf big line down and then left to right. Sekali lagi left to right exceptional untuk kanak-kanak left-handers. Left-handers kita allow dia untuk daripada sini pergi ke sini. Ingat ya. Okay, jangan stress-stresskan anak. Okay, kadang-kadang kita pun stress juga nak ajar dia kan. Tak betul, saya pun mengalaminya juga. Stress. Okay, tapi jangan stress-stress. Okay, pasal huruf U. Okay, huruf U. Huruf V, big line down like this and then big line down like this. Ataupun kita boleh juga sebab ikut curriculum kita. Ada yang kita ajar macam ni, ada yang ajar gini. It's up to you sebenarnya. Itu ikut curriculum kita. Sebab kalau kita ikut curriculum yang diorang ni, ada yang macam gini, ada yang macam gini. Dia macam dua separate kan. Sebab huruf besar ni dia banyak angkat pen. Dia banyak angkat kapur. Huruf kecil tak ada. Huruf kecil dia sambung. Okay. So ni. And then bolehlah teruskan untuk huruf-huruf yang seterusnya. V, W, X, Y dan Z. Ni ikut dia punya order ya. Okay. Kemudian teaching order yang ketiga. Yang terakhir lah untuk huruf besar. Magic C. Center starter. Ini huruf-huruf yang bermula daripada tengah. Mula daripada tengah. Okay. Mula dengan huruf magic C dulu. Magic C, huruf C, huruf O, huruf Q, huruf G. Tadi saya dah ajar sikit kan? Okay, magic C. Allah, macam tu. Magic C macam tu. Magic C. Untuk huruf O. Magic C. And then Q. Okay. And then huruf untuk huruf G pula. Start daripada atas. Magic C. Up. And like this. Okay. So ni mula huruf Magic C dulu yang ada lekuk-lekuk. Kemudian kita pergi kepada huruf yang seterusnya. Huruf yang kita kena seimbangkan tengah-tengah. Huruf S, huruf A, I, T dengan J. So ni huruf yang kita kena seimbangkan huruf tengah dia. Kita kena start daripada tengah tapi kita kena seimbangkan dia. Huruf S. Boleh buat sound sekali. Okay, ni huruf S. Then huruf A pula. Okay, huruf A kena start dari tengah. Masuk situ, masuk situ and masuk sini. Okay, huruf A, lepas tu huruf I. I kena ada dia punya topi dia. Topi atas and then tapak kat bawah. Okay, T pun sama. Topi dia kena panjang. Okay, mesti tunjuk lah ya. Okay, caranya. Okay, big line down, top to bottom, and then left to right untuk huruf T. And then huruf J pun sama.
big line down and macam ni kan. Then, okay, alright. So, ni huruf J. So, ini adalah untuk huruf-huruf sentence starter. So, boleh guna bahan-bahan yang ini untuk ajar. Dan kalau untuk atas kertas, gunakan kertas ataupun yang ada kotak macam tu. Yang saya tunjuk tu kan ada kotak. Kita buat siap-siap center, apa ni, point-point dia kat situ. Kita buat letak titik sahaja. So, dia tahu, oh ni nak mula dia kat sini. Okay, so huruf besar dah habis dah. Huruf kecil pula. Okay, so untuk huruf kecil, yang ini bahan-bahan dia. Okay, ada strategi kan. So, huruf kecil ni a bit tricky. Dan dia ada jenis-jenis dia. Sebab itulah kita ajar dia later. Tapi actually, anak ni dah kenal dah pun huruf tu. Yeah, it's different, it's two different thing. Kenal dengan tulis. Okay, dia dah kenal. Tapi untuk tulis tu kita ajar kemudian sikit. Macam itulah. Okay, strategi yang kita gunakan, guna teknik bercerita. Auditory visual, letter stories. So, untuk letter stories ni kadang-kadang cikgu memang pandai. Mak ayah pun memang pandai. Huruf H macam gini. Dia menyanyi kan ataupun bentuknya macam ini. And kita relatekan dengan kehidupan kita. Ada huruf-huruf yang kita boleh relatekan dengan kehidupan. Kan? Kemudian boleh buat air writing. Okay. Air writing, tulis atas angin, ya. Ni tak perlukan props pun, tulis di atas angin semua. Kemudian laser writing, ni guna pointer ataupun bahan sesuai. Kalau tak ada laser, kalau tak ada pointer, guna je lah kayu, ice cream ke, and then boleh tracing. Okay, point kan dekat dinding. Dekat dinding tu mungkin dah tampal-tampal huruf ke apa. So ini adalah untuk strategi yang berbentuk sensory lah. Okay, so itu strateginya. Kemudian kita tengok bahan bantu untuk huruf kecil. Bahan bantu untuk huruf kecil, saya memang cadangkan guna yang bergaris dua ini. Okay, papan yang bergaris dua ini. Okay, ingat untuk huruf kecil kena ada two lines. Ya, sebab huruf kecil ingat dia ada empat starting point. Alright, so double line board. And then boleh guna digital apps. Digital apps tu mak ayah kalau yang kaya raya tu ataupun mampu, bolehlah download apps-apps yang untuk huruf kecil. Tapi untuk hari ini saya nak ajar guna yang ini. Guna yang teknik sensory yang real punya. Okay. Double line board. Okay. Alright. Sebelum kita nak ajar, kita kena tunjukkan kepada anak-anak kita kenalkan huruf-huruf kecil ni ada tiga jenis. Dia ada small, ada tall, ada descending. Dia kena buat isyarat macam ni. Macam huruf kau. Kau tu, okay tengok. Oh, small, small, small. At, small and tall. Okay, and then dog. Tall, small and descending. So, dia kena kenal dulu huruf-huruf ni ni. So, nak cara nak kenal huruf ni, kena tunjuklah dekat dia. Ni lah, huruf-huruf tall letters. Huruf B, huruf D, H. Huruf-huruf yang... tiang dia naik ke atas. Kalau kita tulis kat sini, apa ni? Kat sini, tiang dia sampai ke atas gini. Dia tall letters. Kalau huruf-huruf short letters, huruf dia dalam ni je. Huruf A, huruf W, dalam ni je, dalam dua garis ni je. Itu kita panggil small letters. Eh? Macam ni bentuk dia. Dia punya isyarat dia. And then kalau huruf-huruf descending, ni, K-O. Kita panggil descending, kita panggil tail letters. Huruf-huruf yang dia punya ekor dia melepasi garisan bawah ni. Ya, yeah? Huruf Y, huruf J, huruf apa lagi? P dan seterusnya, G, Q semua tu lah. Okay, so kena ajar kenal huruf-huruf ni. Sebab bila dia kenal yang jenis-jenis macam ni, bila dia nak dia tulis je, oh dia dah tahu dah, oh huruf ni kena ekor dia ke bawah. Oh huruf ni kena panjang ke atas. Kena tinggi, tall. Okay. Ingat yang ni jenis-jenis huruf kena ajar. Kemudian teaching order. Teaching order untuk melalui huruf kecil ni sangat banyak. Lima jenis. Lima teaching order. So cikgu-cikgu, mak ayah boleh groupkan huruf-huruf ini. Satu teaching order tu, capital partners tu mungkin satu minggu ataupun dua minggu ataupun tiga minggu ataupun satu bulan. So untuk sebab ramai guru pendidikan khas kan. So untuk guru pendidikan khas yang nak ajar anak-anak murid kemahiran tulisan tangan dalam RPI dia, so boleh grupkan. Jangan ajar dia punya item dia target untuk mengajar kemahiran huruf-huruf besar A sampai Z. Dia macam sangat sangat luas.
okay, group kan. Oh, mungkin boleh start namakan huruf tu dulu. Ikut tadi saya cakap tadi teaching order tu kan. Ada frog jump, ada center starter, ada semua tu. So, ikut itu. Oh, untuk huruf ni dulu. Dalam masa satu bulan saya nak ajar huruf ni dulu. And then untuk huruf kecil pun sama. Capital partners. Okay, kita pergi kepada capital partners. So, sebab tu bila you tahu teaching order, dalam RPI, you tak perlu nak tulis sangat besar. Boleh menulis huruf. Huruf apa? Besar kecil. Kan? Huruf besar tu ada 26. Huruf kecil pun ada 26. Huruf apa dulu? Mungkin dia pun nak capai tu tak sama. Tak sama level tu. So, kita ikut developmental punya order. Kita ajar dia pun ikut teaching order. Kita tak stres. Oh, RPI kita pun tercapai. Mak ayah pun, oh, cikgu suruh ajar ni je rupanya. So, macam, boleh ni, achievable ni. Sebab untuk RPI, kita nak achievable. Maksudnya, boleh dicapai. Nak tulis huruf tu sangat besar. Okay, sangat-sangat broad dia punya target kita tu. Okay, remember. Okay, kita pergi kepada tulis huruf kecil. Wah, kita kena guna apa? Norwex kita untuk lap. Okay. Capital partners. Okay, untuk huruf-huruf capital partners. Inilah. Sebab apa kita ajar yang ni dulu? Sebab rupa dia sama macam huruf besar. COSVWT. Okay, kita tengoklah. Kita pergi tulis. Kita belajar tulis hari ni. Okay, kita buat hands-on sikit. Hands-on saya seorang je lah. Yang lain tu, watch out. Okay, huruf C. Sebab ni, huruf-huruf capital partner dia sama. Cuma dia kena tulis dalam line ni je. C O S V W. Untuk huruf-huruf huruf-huruf kecil, kita tak ada angkat pen, angkat pensel lah. Maksudnya kita terus continuous. Sebab tu teknik menulis huruf kecil ni dia later sikit kita ajar dia. Dia jarang nak kena angkat banyak kali. Macam huruf besar kita angkat banyak kali, kan? Huruf kecil dia tak ada. Dia banyaknya satu stroke, terus, continuous saja. So, kita ajar yang ni dulu. Okay? Oh, dah pandai dah tulis huruf ni. Okay, guna benda ni. Okay, so kita tengok huruf T pula. Sebab T tu dia tall letters ni, tall letters kan? So, huruf T. T kita kena buat macam ni. Oh, patah. Big line down and macam ni. So, dia ada segregation yang seperti ini. So, anak-anak pun rasa macam, oh, mudahnya, seronoknya. Kita cubalah kat anak kita kan. Kalau dia boleh mendapat manfaat, alhamdulillah. Okay. So, ini capital partners. Kita pergi kepada magic C. Okay. Untuk magic C, magic C ni huruf-huruf yang bermula dengan huruf C. Okay. Kita cuba ya. Kita cuba huruf A. Start daripada atas. Magic C. Okay. Macam tu. And then magic C and line up and going down. Macam tu. Dia kena straight. Dia jangan ajar macam dalam buku handwriting yang saya tengok yang berada di pasaran. Dia orang ajar macam gini. Buat yang ni dulu. Lepas tu buat yang ni. No. Okay. Untuk huruf kecil, it's a continuous writing. Okay. Kena ajar terus. Okay. Ingat sebab tu huruf kecil ni dia complicated sikit. And then huruf G. Magic C. And descending. Ataupun kita buat add the tail. Okay. Alright. So inilah huruf magic C. Dah pandai tadi kan? So okay. So dah magic C. Barulah kita move on kepada. Apa tu? Untuk guru-guru pendidikan khas. Boleh groupkan. Okay, minggu ni saya nak ajar huruf A, D, G dulu. A, D, G. Oh, satu minggu dah capai dah RPI saya. Alhamdulillah. Tahniah cikgu. Tahniah parents. Okay. So, ni magic C. Okay. Yang ketiga, huruf-huruf vowel seakan-akan seperti huruf besar. Huruf-huruf ni, huruf-huruf vowel yang dia complicated lah. Huruf vowel U, I, E. And then, huruf yang seperti huruf besar tapi tak serupa. Sama tapi tak serupa. Okay? Yang ni kita ajar. So, untuk U, I, E ni, kita ajarlah dia. U. Straight. Jangan angkat pen. Kalau dalam buku latihan yang saya tengok yang berada di pasaran, sebab saya mengkaji jugalah dia buat macam ni dulu tau. Lepas tu baru tak. No. Don't do that. Untuk huruf kecil, continuous. Okay? Alright? Okay, sekejap saya tunjukkan. Huruf U.
U macam ni. Okay. I big line down and dot. Okay. Nampak kan? Okay. Kemudian. Oh, kena tinggi sikit. Sorry. And then huruf E. E a bit tricky sebab dia start kat tengah. Dia start dekat tengah. Like this and like this and like this. Kalau tengok dalam buku handwriting yang berada di pasaran Malaysia, dia tak ajar straight. Dia ajar buat gini dulu, lepas tu baru buat gini. No, ajar straight ya. Ajar terus continuous. Okay, alright. Okay, so E dah. L. L, big line down. Okay, nampak eh? Okay, kemudian huruf K. Big line down. And then, ni baru boleh angkat. Ya. And then like this and like this. Okay, alright. Okay, lepas tu. Satu lagi Y. Okay, Y kena pandang sebab nak buat kat tengah. Kita ambil air sikit. Clear eh? Okay. Lap punya Norwex kita. Okay. Kemudian, K. K dah tadi. Y. Okay, untuk Y dengan J. Y. Okay, kita kena buat macam ni. And continuous macam itu. Y dia. And then J. Alright. Then titik macam ni. Okay. Alright. So ini teknik-teknik dia lah. Okay, kita kena ajar continuous ya. Alright. So kita pergi kepada yang keempat. Diver letters. Okay. Diver letters ni yang huruf-huruf yang ada. Dia kena start daripada big line down tu ya. Okay. So yang ini kita tengok. Okay, big line down. Kita nak mula ni. Tak nampak pula ni. Ni nampak sikit kan. Kena tinggi ha. Kena paras bahu. Okay. P. Kita mula dengan kita cara kita nak sebenarnya dive in, come back up and swim over. Sebab dia ada lekuk kat situ. Itu nama swim over. Diver letters. Okay. Dive in, come back up and swim over. Dia sambung eh. Dia bukan yang tulis bawah. Lepas tu angkat pensel. Ni no. No. Okay, bukan macam tu caranya ya. Yang selalunya kita belajar lah sekarang ni. Which is saya tak nak lah macam itu sebab dalam learning without tears, huruf kecil dia continuous. Okay, and then R. Kita kena ambil kapur yang panjang sikit dah. Kapur pun dah pendek-pendek dah. Okay, and then huruf R. Dive in and come back up and swim over like that. Okay, now N. Dive in. Come back up and swim over like this. Okay. And then huruf M. Dive in. Come back up. Swim over. Come back up. Swim over. Huruf M. Okay. And then huruf H pula. Huruf H. Wah, kita kena lihat dengan Norwex lagi. Huruf H. Dive in. Come back up and swim over. Like that. And then huruf B. Dive in, come back up and swim over like this. Nampak tu. Nampak ni? Saya dah tulis kat sini. Nampak kan dia kena buat macam ni. Okay. Alright. So, dah istilah diver letters kita. Okay. Saya offkan lampu. Ada orang suruh off lampu kan. Okay. Alright. Okay. Ada yang tak nampak yang saya tulis. Okay. Nak macam ni ke? Okay. Yang lebih clear kan? Alright. Kemudian kita pergi kepada huruf yang seterusnya. Okay. Group yang seterusnya iaitu final group. Dah final dah baru nampak terang macam gini kan? Final group. Okay. Final group ni adalah huruf F, huruf Q, huruf X dan huruf Z. Ni sebab apa ni? Sebab huruf F ni agak sukar ditulis. Ingat dia tulis kat atas tapi dia start slightly ke hujung sikit. Macam slightly bawah sikit. And then huruf Q sebab dalam Learning Without Tears punya curriculum, diorang ni huruf Q diorang ni macam huruf G ekor terbalik. Tapi kalau kita huruf Q pun kita jarang gunalah kan dalam kita punya bahasa Melayu ni. And then huruf X dan huruf Z. Huruf ni dia ajar yang paling last sekali sebab huruf-huruf ini jarang digunakan. Okay, so kita start. Okay, huruf F. Okay, kita kena start macam gini. And like that. And then, ini huruf F.
Okay, kemudian huruf Q. Okay, huruf kena start dari awal atas eh. Dengan atas ni. Ni, okay. Q and then up a bit. Ha, like that. Kemudian huruf X. Like this. Ah, atas ke bawah, atas ke bawah. And then huruf Z. Saya tulis je lah kat ruang tepi ni sikit kan. Huruf Z. Like this. Oh, tak sama. Like this. Like this. And like this. Huruf Z ni biasanya dia akan jadi reverse. Selalu sangat huruf Z ni reverse ya. So ini adalah final group untuk kita ajar. Okay. Alright. So saya rasa kita dah cover dah semua. Huruf besar. Pre-writing shapes. Huruf besar dah cover. Huruf kecil pun dah cover semua. Okay. Sekejap lagi saya akan entertain soalan-soalan ya. Okay. So kesimpulannya dah habis dah kita. Okay, saya dah sharekan 6 bahagian ini, handwriting without tears, apa material-material yang digunakan, kemudian kemahiran tulisan tangan, ya, kemudian handwriting readiness, strategi untuk kita ajar tulis kepada murid pra ataupun murid yang berumur 6 tahun ke bawah, kemudian strategi untuk ajar tulis huruf besar, strategi untuk ajar tulis huruf kecil. So ini serba sedikit yang saya boleh kongsikan based on kursus yang saya dah join dengan Learning Without Tears. Ini adalah perkongsian secara in service dan saya harap saya nak nanti sebelum saya habis saya akan letakkan dekat Facebook punya komen ni. Siapa-siapa yang dah join boleh tak minta tolong isikan feedback. Sebab feedback ini sangat berguna untuk saya hantar kepada Learning Without Tears untuk evaluate saya punya syarat untuk dapat level 1 certificate. Okay. Boleh ya? Sekejap ya. Saya uruskan dia punya dia punya ni jap. Okay, sekejap kan? Sekejap je. So, handwriting in service ini. Sekejap lagi saya akan jawab soalan-soalan. Ya, boleh type soalan? Saya akan jawab soalan. Saya nak pastekan feedback punya ni dulu dekat Facebook supaya nanti sekejap ya, kat mana ni saya nak buat? Sekejap ya, sekejap ya, sekejap ya. Ya. Ambil masa sekejap. Boleh tak soalan dulu? Boleh tak soalan dulu? Saya pun macam baru lagi benda ni kan. Okay. Okay. Saya letak dekat bawah ni. Okay. 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 Saya ada letak dekat komen. Ada. Alamak, saya tak boleh letak dekat komen. Sekejap ya. Aduh. Okay. Alright. Okay. Alright. Okay. So saya pergi kepada komen-komen lah. Saya nak baca komen-komen. Apa yang saya boleh jawab. Oh, banyaknya komen. Sekejap ya. Saya pergi daripada atas ya. Okay. Tengok. Okay, soalan yang pertama. Tak berpeluh-peluh saya. Banyaknya. Soalan apa ni? Okay, record cara tulis huruf besar. Jangan ingatkan cara... Okay, ini mungkin bukan soalan. Ini bukan soalan. Okay, saya nak baca daripada atas ya. Boleh type. Ambil masa untuk menaik soalan. Saya bagi masa sampai pukul 12 je. Okay, pukul 12. Nanti dah. Tak ada dah. Okay. Oh, terima kasih kepada yang cakap perkongsian ni. Okay, ada yang tanya macam minat nak dapatkan print tool. Okay, macam minat nak dapatkan print tool. Print tool ini boleh dibeli di Learning Without Tears punya website lwt.com. lwt.com. Okay. Boleh pergi ke sana dan boleh tengoklah apa bahan-bahan. Semua bahan-bahan yang saya tunjukkan, material yang saya tunjukkan pada hari ini dijual di sana. Cuma you have to bear with the shipping fee. Mahal sangat sebab dia daripada US. Dalam $200 kot satu shipping fee dia ya. Boleh mohon slide. Okay, slide saya akan bagi. Alright, jangan risau saya nak bagi macam mana ya. Saya pun tak tahu saya nak bagi macam mana sebab dia buat kat Facebook ni. Tak apa, saya akan cubalah nanti macam mana. Mungkin saya letak dekat Telegram channel saya.
Saya letakkan dekat Telegram channel lah ya, sebab dekat situ saya banyak share. Dekat situ tak adalah banyak sangat, tapi saya banyak share kat situ. Follow Telegram channel saya ya. Saya akan bagi dekat situ. So kalau siapa yang belum masuk, boleh masuklah dekat Telegram channel saya. Okay, buku tadika banyak dot to dot. Grey area boleh guna highlighter kan puan? Ah, boleh. Okay, ini soalan yang sangat sangat menarik. Grey area yang saya ajar tadi tu boleh guna highlighter. Yes. Okay. Cuma tak recommended untuk guna dot to dot. Kenapa? Sebab it's not continuous. Okay. Bagus rupanya cara yang dia amalkan macam tu selamanya. Okay. Ini semua komen-komen eh. Okay. Alhamdulillah. Oh, terima kasih Ustaz. Ustaz Sukiman. Terima kasih. Terima kasih. Saya PPM. Okay. Terima kasih. Alamak, semua tak tanya soalan, tak ada soalan eh. Boleh ke kalau, okay soalan ni. Boleh ke kalau kita ajar huruf kecil tapi tak ikut sequence? Okay. Sebenarnya saya perkongsian saya pada hari ini adalah untuk mengajak semua audiens untuk mengajar tulis huruf kecil mengikut sequence. Okay. Jadi kalau nak buat ajar sendiri tu terpulanglah. Tetapi objektif utama perkongsian saya adalah saya dah ajar tadi kan untuk ikut teaching order. Bolehlah terpulanglah kalau nak ajar ikut sequence sendiri tak ada masalah. Tapi yang saya rekomenkan pada hari ini adalah mengikut sequence yang telah diletakkan secara developmental itu. Okay. Sebab ini dah dibuat kajian ya. Bulat kecil, bulat besar. Okay. Ya, yeah, kita nyanyi ya, masa lukis orang tu bulat kecil, bulat besar. Yes, actually it's a good combination song dengan movement semua. Patutlah orang dulu tulisan cantik sebab biasa guna tulis chalkboard. Yes, mungkin eh. Kemungkinan juga. Berguna, yes, berguna. Okay. Apa ni? Soalan dia panjang. Boleh ajar anak menulis, dewasa pun rasa seronok, mesti anak pun seronok juga. Belajar sambil bermain. Yes, untuk Learning Without Tears, untuk ajar kebenaran tulisan tangan, memang kena ajar sambil bermain. Barulah kita tak stres. Ajar membaca pun, kita ajar sambil menyanyi, bermain kan. Okay, terima kasih. Jika anak tahap 2, tapi menulis bottom to top and left to right, example huruf H and B, perlukah diperbetulkan semula cara menulis? Tahap 2. Perlu. Okay, dalam Learning Without Tears kita perlu betulkan cara sequencing ini. Tapi itulah, memikirkan bahawa dia dah di tahap 2, kemungkinan akan ambil masa sebab dia dah adapt. Dia dah memorize cara tulis daripada bottom to top itu. Tapi ingatkan tengok juga, dia ni left-handed tak? Kalau left-handed is okay kalau kalau dia right to left. Okay? Alright, so terima kasih soalan itu, soalan yang sangat bagus. Alright, ni soalan seterusnya. Bagaimana teaching order untuk numbers Puan Mahfuzah? Soalan yang bagus. Untuk teaching numbers, saya tak share pada hari ini. Actually ada teaching ordernya. Saya tak share sebab teaching ordernya adalah ikut nombor tu sendiri. Sebab simple je. Teaching order, saya jawab sekarang lah ya. Saya jawab sekarang. Saya tak share dalam slide because mengajar teaching order adalah mengikut turutan nombor itu sendiri. Number one. Okay. Ajar number one. Number two. Okay. Macam gini. Number three. Mengikut teaching order. Sebab dia simple sangat. Tak perlu ada group. Sebab tu saya tak share. Okay. Soalan yang sangat bagus. Terima kasih Puan Siti Hawa. Siti Hawa Maznin Osman. Okay, kemudian Puan, bahan bengkel ini boleh share? Ya, saya akan share tapi di Telegram channel saya. Okay, sebab saya tak boleh nak share dekat Facebook. So, saya share dekat Telegram channel. Okay, boleh follow Telegram channel saya ya. Hadir dari pertubuhan guru. Okay, terima kasih. Banyaknya ilmu dah. Okay. Okay, terima kasih. Terima kasih. Okay, ada soalan lagi ni. Dalam buku teks BM ada tulis number cikgu. Macam mana? Number apa? Oh, ini mungkin yang sequence tadi kan, number. Sebab itulah yang saya sharing benda yang mungkin agak against dengan apa yang kita di Malaysia sekarang. Sebab kita tengok dia tulis number macam tadi saya ajar kan. Kalau tulis huruf besar, huruf kecil, saya yakin inilah soal jawapannya kot eh. Ya Allah, teruknya dia punya cucian ni. Okay. Alright, so kalau untuk yang dalam buku teks tu dia tulis huruf A kena buat gini dulu lepas baru gini. Actually it is not continuous. Untuk huruf kecil bukan ini caranya. Mengikut Learning Without Tears ya. Mengikut Learning Without Tears, cara tulis huruf A, menulis huruf kecil, dia tak ada angkat-angkat banyak ah. Angkat-angkat banyak pen tak ada. Dia tulis macam gini.
right, sambung. That is benda yang kita kena betulkan. Ya. Yeah. Kalau kita tengok kita sekarang dah pandai tulis kan. Adakah kita tulis huruf A itu kita buat gini? Tak adanya kan. Kita tulis A macam gini. B pun kita buat macam gini. Tak, kita tak ada tulis huruf batang dulu. Lepas tu terus buat dia punya ni. Tak ada. No. Itu kita pecahkan kepada sequence. Which is untuk huruf kecil kita tak boleh ajar macam tu. Kita kena ajar terus mengikut learning without tears punya program. Okay, terpulanglah kalau you nak ikut, kalau you dah follow saya punya ni, saya punya perkongsian ni, nak ikut learning without tears, ikut. Kalau you masih lagi nak ikut follow yang macam dalam buku teks, it's up to you. Okay, tak ada masalah. Sebab anak-anak, yang penting anak murid tu boleh menulis. Okay, tu yang penting. Okay, lampu tu terang sangat. Okay, saya dah off tadi, jarak-jarak. Okay, ada yang tanya, jarak antara dua line board itu berapa? Okay, Puan Rozia Wati Abdullah. Ni OT kan? Puan Rozia kan? Okay, jaraknya ini, dalam ini, apa ni, yang tunjuk ni dia dah memang standard macam ni. Tapi tadi dalam slide saya, untuk jarak ikut umur. Okay, kalau dalam, kalau you nak tunjuk dekat dalam board, tak kisah pun sebenarnya jarak berapa. Agak-agak lah cantik untuk tengok macam ni. Kalau yang ini saya tak kira lah pula. Allah, mana pembaris nak kira berapa cm. Tak ada pembaris pula saya nak kira. Aduh. Okay. Tapi tak ada masalah pun sebenarnya. Sebab kita nak ajar just letter formation and then bagi dia ni. Tapi kalau dalam, tadi saya ada share dalam slide. Lines itu mengikut umur. Age appropriate. Untuk prasekolah dia kena wide. Dia tak ada specific apa ni. CM-CM dia. Sebab kalau ikut specific CM, you kena beli program yang dalam learning without tears tu. Tapi dia ikut wide. Lepas tu untuk tahap satu dia kena yang medium lah. Medium tu. And then yang untuk yang tahap dua, untuk umur 10 tahun ke atas, yang narrow, yang boleh nak kertas biasa tu. Okay. Alright. Okay, saya harap menjawab soalan tersebut. Kalau nombor dua, okay, tadi saya dah tunjuk nombor dua kan. Okay. Ni apa soalannya? Puan, mana yang mudah menulis huruf guna buku 3 garis atau 4 garis? Okay, tadi masa awal-awal saya dah cakap dah dalam untuk kita nak buat strategi intervensi, menulis huruf besar 1 garis, okay, kemudian huruf kecil 2 garis, buku 3 garis adalah apabila anak-anak tu dah pandai menulis letter formation, semua tu dah pandai, so boleh guna yang buku 3 garis itu. Okay, 4 garis ni macam mana pula? Saya pun tak pernah nampak yang 4 garis ya. Okay, so ada saya jelaskan daripada awal-awal tadi ya. Besarkan slide kesimpulan. Ah, okay, tadi dah besarkan. Okay. Apa lagi soalan? Okay, ini soalan. Kalau penulisan nombor tak termasuk dalam handwriting without tears and without tears. Oh, so, memang termasuk. Eh, tadi saya dah cakap kan. Cuma saya tak sharekan hari ini sebab dia sangat straightforward. Dia ikut order. Teaching order dia ikut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Okay, boleh. Apa ni? Boleh. Okay. Terima kasih. Okay, terima kasih. Ada soalan lagi? Tak ada dah? Terbaik. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih. Apa lagi? Ini soalan ke apa? Selamat pagi. Bolehkah Puan demonstrate bagaimana ajar huruf besar W? Okay, tadi tak tunjuk ya. Okay, W. Okay, untuk W. Boleh tengok eh. Huruf besar. Okay, huruf besar kena guna. Slate. Huruf besar kita guna yang ni. Okay. Okay, untuk W. Big line down, slanting macam gini. Up, down and up. Actually kan, untuk huruf besar ni, you nak ajar dia macam gini pun boleh sebab ni kaitan dengan huruf, apa ni, huruf kecil. Ada yang preferences, boleh ajar huruf W macam gini tau. Ni pun dah patah-patah dah ni. Okay, line down. Okay, macam gini. So dia, huruf besar, it's okay untuk you angkat. Ha, so ini cara tekniknya lah. And ada lagi tadi, kalau huruf W kecil, apa ni, yang tadi tu kan? Yang macam ni. Ada huruf kecil, saya guna yang ni ya. Okay. Ni. Okay, alright. Okay, so dah menjawab soalan itu. Okay, kemudian. Okay, dah habis dah soalan, tak ada dah. Okay, so saya harap, ada lagi soalan. Apa ni?
Teknik menulis semua dah boleh, tapi saiz huruf besar kecil dan ada masa not on the line. Ada teknik untuk ini, nak anak saya Down syndrome. Okey, tadi mungkin terlepas, puan terlepas yang awal-awal yang saya ada tunjuk strategi untuk saya betul untuk saiz huruf dan juga tak tulis atas atas line. Okey, pertama sekali kalau tak tulis atas line memang kena guna kertas yang line. Okey, kena guna kertas yang ada line. Untuk size, okay, kena guna kertas dua line, apa yang dua line ni. Dan untuk huruf besar, huruf besar dia ada actually, saya ditunjuk measuring tool tadi kan. Okay, measuring tool ini. Sebenarnya tapi yang ini kalau siapa-siapa yang mendapat latihan penuh lah, dapat training daripada Learning Without Tears, okay. Dia ada, dia punya, apa ni, size dia. Yang ini, okay, jangan kita tengok kat sini. Okay, saya tunjukkan. Kalau yang ini, plus size ni, PK ni, PK ni untuk 6 tahun ke bawah. Okay, 6 tahun ke bawah is okay untuk apa ni, huruf itu dalam grey area yang ni. Tetapi kalau dah masuk darjah 1, dia kena guna grade 1. Dia kena besar ni je, huruf besar dia. Yang ni, yang panjang ni, tinggi ni. Ya. Yeah. Lepas tu 2 ni darjah 2, darjah 3. Dan ke atas, darjah yang ke atas tu kita guna yang nombor 3 ni. Okay, so ini adalah size preferences, ini guideline yang dia bagi. Tapi ini hanya untuk sesiapa yang ikut training, full training sahaja, sebab ni material yang dia beri. So it's not ethical kalau saya share sekali benda ni, sebab kena bayar. Ya, yeah? Kena bayar. Benda ni memang dapat training. Dan cara nak guna pun dapat juga training. Okay. Kemudian untuk placement pun sama. Okay, untuk placement ataupun writing on the line, kita guna yang ini. Ini untuk darjah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ha, ni untuk darjah 1 ke atas. Ini untuk prasekolah. Dia mesti dia punya atas line dia tak lebih daripada yang ini, grey dia ni. Ha, okay, yang ini pun kena dapat training. Kalau saya nak bagi hari ni, you kena, better kena dapat training yang betul berserta dengan material sekali ya. Okay, so it's not ethical untuk saya share benda-benda yang menjangkaui apa ni, prosedur copyright Learning Without Tears. Okay. Okey, mana lagi? Ada soalan lagi tak? Mana ada soalan? Okey, ni ada soalan lagi. Tips tulis dari left to right tetapi untuk huruf C, G dikecualikan? Ah, yes. Yes, betul. Untuk huruf C, okey, dia kena start daripada atas. Ya, yeah? Dan macam gini. Yes. Sebab huruf kita ni bukanlah semua top to bottom, left to right. Sebab ada macam-macam jenis. Sebab tu kita dah, dia dah ajar cara developmental order. Teaching order tu dah ikut dah. CGS ini adalah mengikut teaching order yang tadi saya tunjuk tu kan. Dia dalam grup yang berbeza. Grup yang ketiga. Right? Okay. This center starter. Okay. Kemudian soalan yang seterusnya. Kalau murid salah cara tulis, ada efek apa-apa tak puan? Okey. Kalau cara tulisnya salah, dari segi efek, dari segi emosi, fizikal, itu tak adalah sangat sebenarnya. Ya. Tapi program Learning Without Tears Handwriting ini, kita nak ajar cara menulis dengan betul. Ya, sebab itu diwujudkan program ini. Tapi katakanlah kalau dia dah develop, dia dah adapt dengan cara tulisan yang macam gitu. Okay. Tulis huruf dan macam tu. Dan dia tak ada efek pun dari segi lambat menulis, apa ni, lenguh menulis, orang tak faham dia tulis. Kalau tak ada masalah efek yang itu, you can go on. Tapi kalau ada masalah dari segi orang tak susah nak faham, dia lambat menulis, dia cepat lenguh, and then you kena intervene. Okay. You kena start buat intervention. Okay. Kalau tak ada efek apa-apa, dari segi sasi terugasan, and then dia pun tak ada masalah apa-apa, dia happy je and teruskan, okay je, eh, tak ada masalah. Alright. Live ni boleh tengok semula di FB? Boleh kan, saya rasa. Nanti saya try buat, saya try transfer live ini kepada YouTube ya. Untuk live pada hari, untuk sharing hari ini, boleh kena share pada kawan saya? Boleh, tak ada masalah, silakan. Boleh daftar ke SPL KPM? Boleh daftar sendiri ya. Saya tak daftarkan untuk you all semua ya. Boleh daftar sendiri. Boleh daftar sendiri kan? Ha, boleh je. Okey, anjuran private. Okey, untuk anak-anak pendidikan khas yang masih belum boleh menulis dan hanya nak suruh titik saja,
apa intervensi yang boleh dimulakan supaya boleh menulis tanpa titik. Ah, okey, tadi saya dah tunjukkan. So, titik-titik-titik itu adalah not continuous. So, apa yang cikgu boleh buat, mungkin cikgu lah ni eh. Cikgu boleh buat, boleh guna yang grey line. Straight je, continuous. Okey, grey line. Ajar dia tulis. And then tunjukkan demo. Banyakkan variasikan bahan-bahan mengajar. Jangan hanya gunakan kertas, dot to dot saja. You kena be creative, kena guna banyak bahan. Guna dough. Tadi dah saya dah tunjukkan roll a dough. Lepas tu guna kapur, guna yang ini. Lepas tu guna apa lagi? Guna ni. Okay? Sebab kanak-kanak pendidikan khas, you kena integrate sensory. Kepelbagaian sensory dalam PDP. You tak boleh guna-guna paper and pencil sahaja. Paper and pencil sahaja. Okay, kalau you guna paper and pencil, you mengajar murid aliran perdana. Okay, kalau pendidikan khas, in fact, guru aliran perdana pun sangat kreatif. Dia buat banyak bahan-bahan untuk mengajar anak murid perdana dia. Guna bahan-bahan yang melibatkan sensory. So, as a special education teacher, you have to variasikan alat-alat mengajar ini, eh, bahan-bahan mengajar ini. Okay, soalan yang sangat bagus. Terima kasih. Alright, so soalan. Okay, kita ada lagi 5 minit. Okay. Puan ada tips untuk anak yang confused BND? Okay. Confused BND, starting point kena betul. Okay. Sekali lagi. Okay. BND. Alright. B kena start daripada sini. Starting point kena betul. And macam gini. Eh, tapi memang saya akui. Memang agak confused sebab starting pointnya sama. And then dia hanya terbalik sebelah sini. Sebab tu it is very common untuk anak-anak even yang typical pun dia confused B dengan D. Okay, you have to practice lagi, banyak-banyak tengok, banyak-banyak baca, okay, banyak tulis and then dia akan slowly sebab bila confusing-confusing ni, samalah kita pun kadang-kadang pun confused juga kan. Sekarang kita tak confused lah sebab kita dah ada adaptation strategy dalam otak kita, oh ni B, ni D. Tapi untuk anak-anak yang baru kenal huruf memang diorang ada confusing ni. So, banyakkan practice lagi ya untuk dikenal. Okay, soalan yang sangat bagus juga. Okay, saya boleh terima lagi dalam 3 minit lagi. Kalau anak umur 2 tahun 6 bulan tapi masih suka pegang krayon pen dan dengan genggam, kira teruk tak? Tak teruk. Okay, tak teruk. Sebab untuk pencil tripod grip, quadrupod grip, benda tu kita dapat masa umur 5-6 tahun. 2 tahun setengah is too awal, okay. It's good untuk bagi dia pendedahan kepada krayon. It's okay, Puan Nur Atika, it's okay. Tapi anak you tak teruk ya. Okay. Terima kasih yang sangat bermanfaat. Okay. Anak dicadangkan belajar menulis huruf besar dahulu. Jadi kena tunggu sampai anak mahir huruf besar baru huruf kecil. Oh, okay. Ini soalan apa ni? Okay. Nak ajar, kalau dalam learning without tears, saya based on learning without tears eh. Menulis ni, boleh ajar huruf besar dulu tapi tak adalah you nak kena tunggu sampai dia betul-betul mahir. You kena ikut just ikut teaching order je. Okay, ikut teaching order dia dah nampak dia macam okay. Oh dah boleh follow all the line, stroke semua tu and then you boleh move. Eh, tapi kalau learning without tears memang dia akan ajar huruf besar dulu and then baru tulis huruf kecil. Tapi actually dia dah kenal dah huruf kecil. Eh, dia dah kenal dah sebenarnya. Okay, sebab why? Sebab dia ada developmental order dia, ya. Kalau untuk anak-anak pendidikan khas, memang developmental order ni sangat penting sebab anak-anak pendidikan khas tak sama dengan anak-anak typical. Eh, dia punya kemahiran dia tu kadang-kadang umur dia dah 8 tahun tapi developmental dia tu macam umur 6, macam umur 4 tahun, macam umur 5 tahun. Ha, yang kat sini yang kadang-kadang guru pendidikan khas confused. Nak guna teknik apa ni, ya? So, ini boleh guna teknik developmental order ni, ya. Okay. Terima kasih. Soalan yang bagus juga ya. Soalan seterusnya, macam mana nak boleh join training learning without tears tu? Okay. Boleh pergi kepada lwt.com, search je learning without tears tu and then you akan pergi kepada website dia and then boleh beli tengok dekat workshop dia and then boleh bayar dulu and then dia akan bagi tarikh-tarikh yang khusus. Sekarang ni khusus dibuat secara online, face to face. Eh? Dan dia akan hantar barang material dia akan hantar kepada kita. So you tak boleh lah esok you nak pergi join kelas hari ni baru daftar, tak boleh. Dia kena daftar like 3 minggu, 2 minggu awal sebab dia nak send barang-barang material tu daripada US pergi ke rumah you. So ambil masa jugalah ya. And kena bayarlah harga dia dalam $270. So darat dengan 4 like 1000. 1000 lebih untuk satu kelas. Ya. Yeah? Okay. So boleh tengok kelas mana yang berminat.
Kemudian fokus. Okay, thank you, thank you, thank you. Alright, ada lagi 1 minit. Pengusaha huruf yang mana perlu diperkenalkan dulu? Huruf besar atau huruf kecil? Tadi saya dah cakap huruf besar. Okay, dalam learning objective huruf besar. Penulisan huruf besar. Okay. Kalau nak ajar membaca, ajar huruf kecil. Sama-sama naik huruf kecil, huruf besar. Eh? Can we have the link to join your Telegram group? Ah, okay, okay, okay. Nanti saya bagi. Dapatkan material, teknik menulis dapatkan kat mana? Okay, material yang saya guna ni adalah daripada Learning Without Tears. Tapi kalau you nak buat sendiri, it's up to you. You boleh adapt daripada material yang digunakan. Boleh je sebenarnya, adapt je. Okay, tengok, tiru je. Oh, dia guna, saya guna bahan-bahannya, saya guna benda-benda ni. So, you boleh macam dapatkan je and then buatlah line. Okay, and then saya gunakan benda-benda yang simple. Benda yang bukannya susah nak dapat pun. Ni benda ni kan susah nak dapat, boleh buat sendiri. Boleh beli sendiri, tak perlu pun nak beli daripada Learning Without Tears punya apa ni, .com tu yang mahal tu ya. Anak disleksia huruf B benar betul tapi teknik tulis tak betul, boleh diterima kah? Tak betul tu macam mana? Adakah sequencingnya tak betul, startnya tak betul? Kalau tak betul kat situ, kena ajar startingnya tu, kena betulkan ya, kena betulkan. Okay, sekiranya anak umur 6 tahun masih belum pandai menulis, main koyak-koyak kertas, main do, main lego, ada cadangan lain tak puan? Oh, 6 tahun sudah. 6 tahun, jika 6 tahun belum pandai menulis, kena start ajarlah sebenarnya. Boleh guna teknik yang saya kata tadi, multisensory material yang guna do, guna ini, guna kapur. Okay, dah kena start dah tu sebab 6 tahun is, saya rasa dah macam dah, it's too late for you if you biar sampai nak you tak belajar apa-apa menulis ya. Okay. Tapi startlah dengan daripada awal lah, daripada awal. Start daripada learning orders yang tadi saya tulis tu kan, saya tunjuk tadi tu. Boleh start yang dengan daripada bentuk-bentuk yang macam gini. Bentuk bulat ya, bentuk bulat, bentuk segitiga, segi empat, semua tu try dulu bentuk. And then ajar dia lukis orang. Okay. Kemudian apa ni? Okay, okay. Alright, so saya rasa macam okay setakat ini sahaja. Dah pukul 12:05. 12:02. Okay. So saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak kerana mengikuti sharing saya pada hari ini. Sedikit sebanyak dapat membantu kebuntuan ibu bapa di rumah, guru, terapis yang sedang mengajar anak-anak, kanak-kanak yang berumur daripada umur 3 tahun sampai 12 tahun ni kemahiran tulisan tangan. Okay, so saya rasa sekian itu sahaja dahulu. Okay, slide-slide semua saya akan kongsikan dalam Facebook, dalam Telegram. Sekejap eh, saya letak Telegram saya. Ini Telegram saya. Boleh pergi ke Telegram, follow Telegram channel Mahfuzah Zainal OT. Nanti slide saya letak kat situ. Okay, jangan risau.